Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Hello abangku Jahid, Sirat Limau. Hai semua. Waalaikumsalam Cahaya. Waalaikumsalam Mak Noh. Waalaikumsalam Azira. Minoy, mantap. Bob Maran, hai. Waalaikumsalam Tengku. Bang Lee. Yay, Bang Lee. Terima kasih adik Bang Lee. Dola, hai. Waalaikumsalam. Alia, waalaikumsalam. Ui, laju. Ajin, waalaikumsalam hadir bosku. Waalaikumsalam hadir kembali Abang Hasbullah. Hai. Okey, Naktu Nita, Lia. Hai Lia, waalaikumsalam. Farah, lokasi mana? Jadi saya cerita. Sulaiman, Akil, thank you for the gift. Thank you semua. Salam Daus, Datuk Daus ada juga. Waalaikumsalam. Hail, yeah, my videos, what's up? Waalaikumsalam Jeffrey, Mia, hai Izudin, Eric, Zul, Hilmi, waalaikumsalam Nana, waalaikumsalam Yulan, hai Little, Kido, waalaikumsalam. Okay, semua sahabat-sahabat yang mana baru hadir, Jack Sparrow, waalaikumsalam. Pada sahabat-sahabat yang baru hadir, saya mohon bantu-bantu share kepada rakan-rakan anda, ahli keluarga anda, jiran-jiran anda, sahabat-sahabat anda yang berada di dalam TikTok. Share sebanyak yang mungkin kerana ada juga yang tak dapat saya punya notification akaun kedua ni. Mohon-mohon bantuan. Terima kasih Siti, Sulaiman, Norazlin. Thank you for the gift. So anda boleh kongsi-kongsi, share-share di dalam TikTok. Boleh share di Facebook. Boleh share di grup Telegram, di grup-grup paranormal. Anda boleh share, bantu-bantu share. Saya punya live tinjauan solo saya di Banglo, Penanggal pada malam ini. So, sahabat-sahabat yang berada di dalam, Queen of Gamo, thank you for the gift. Anda juga, boleh hashtag FYP, tapi jangan copy paste, Kena type hashtag FYP. Kalau you all copy paste, dia akan, TikTok akan detect sebagai unusual activity. So nanti saya punya live ni, dia tak akan FYP. Dengan bantuan anda tap screen dan juga berkongsi rezeki dengan saya ataupun memberi gift dengan saya, itu pun juga membantu saya dalam naikkan FYP live account 2 saya ni. What you know? Account 1 dah demam, kena quarantine. Ramai yang tak dapat. Salam Adi, waalaikumsalam. Saya mohon kepada anda 4 minit. Winter, waalaikumsalam. 4 minit. Sementara saya set up dulu. Saya set up. Lepas tu kita terus masuk lah. Waalaikumsalam Adam. Waalaikumsalam nak Wifi. Terima kasih semua. Terima kasih. Faizul Asun. Cuaca okey tak? Hujan. Dia... Dia rintik. Sekejap ya. Sebentar ya, geng. Okay, dah kunci. Boleh hashtag Paranormal Malaysia, Paranormal Activity, boleh hashtag Hutang Semalam Kasih Seram. Huzaimi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 4 minit, geng. Saya mohon untuk saya set up ni jap. Kita berasap jap. Hui, kuat betul aku isap kuat malam ni. Sejuk ni pasal kot. Assalamualaikum Cik Fa, waalaikumsalam Cok Jo, waalaikumsalam. Doa bang, okey, insyaAllah. Sekejap lagi. Mana tu, bateri standby dah ke dah? Salam Malaysia Rawak. Waalaikumsalam my Alif Nunu, thank you for the balloon. Ochi, waalaikumsalam. Semalam tidur awal, tempat tak ngamnya. Itulah, harap-harap adalah rezeki kita untuk berseram-seram malam ni. Wah, selain macam ni, babe. Selalunya bila cuaca lembap, renyai-renyai macam ni, feedback dia best, kan? Tapi, tengoklah macam tu. Tengoklah macam mana, kan?
Salam bang Jihid, sini tak banjir, sini tak banjir. Silomun, thank you for the gift, thank you for the gift, eh. Thank you for the gift. Isin Nadau, thank you for the gift. Waalaikumsalam Irfan. Salam. Lokasi mana ni? Banglo Penanggal, eh. Banglo Penanggal. Dah ada bunyi-bunyi ke? Ha. Tak tahu lah apa bunyi, eh. Akaun baru. Akaun baru ke ni bang? Haa. Akaun nombor 2 saya. Akaun nombor 2 saya. Paling best hari Jumaat lah. Banglo Penanggal, ya, betul. Ya, ya, ya. So, kepada sahabat-sahabat moderator, eh. Moderator dan admin, terima kasih. Kalau ada kat dalam yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Saya mohon boleh bantu-bantu balas komen ke, kan. Kalau saya terlepas pandang, terima kasih banyak-banyak. Sayang korang semua. Aum. 3 minit lagi, 3 minit. Asus, demo lah, tak super mulu. Demo tak super mulu, kan. Hello. Kak Z alias, waalaikumsalam. Amin, amin. Terima kasih, kak. Bang, tak pergi melu ke? Kawai gini. Eh, tadi kawai buat. Thank you for the gift, Tata Alicia, Honey Medi. Kawai buat 3 lokasi. Tak? Yang satu tu, balai polis balai lama Gombak, eh. Lagi satu ni Banglo Penanggal, satu lagi tu Banglo Melu. Tiga ni kawai buat dalam grup grup Telegram. Undi mana korang nak pergi, kan. So ramai, eh. ramai yang nak kawai pergi sini. So kawai pun mari sini, ya. Nanti kawai cerita lah Banglo Penanggal punya story, kan. Aku akan cerita lah dia punya story. Penduduk sini, kan. Dia nampak kita berhenti kat sini, kan. Dia lalu, kan. Dia usia ketat. Biar dah, ha. Terima kasih, ya. Terima kasih semua yang hadir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafiz Zeha daripada Brunei. Hai orang Brunei. Hai. Waalaikumsalam. Johnny Sin. Yeah, man. My man. Johnny Sin. My man. What's up, man? Air jangan lupa. Air dekat belakang. Assalamualaikum Noya. Kat Banglo Penanggal ke, bang? Ha, betul, Johnny Sin kat Banglo Penanggal. So, seperti mana yang you all tahu, Banglo ini Banglo, kan. Kan ada cerita-cerita viral, kononnya ada budak pengantar Grab lah apa semua, kan, yang datang ke sini hantar makanan, tapi mesti ada keadaan rumah macam mana, kan. Banyak cerita mitos-mitos ataupun konfrontasi tentang rumah ni, tapi info yang saya dapat tahu yang tuan rumah ni masih hidup lagi, dan dia tidak duduk di rumah ni dan tidak dijual rumah ni. Rumah ni tidak dijual. Rumah ni memang tak jual sebab tuan rumah dia hidup lagi dan tak duduk je rumah ni. Dia biar je rumah ni. Tak tahu kenapa. Itu info yang sahih lah yang saya dapat. Yang lain tu mungkin betul. Mungkin betul juga cerita-cerita yang kita dengar tu, kan. Mungkin betul. Tentang penanggal tu pun juga adalah satu cerita juga, tapi kesahihan dia saya tak pasti, tapi saya bagi tahulah cerita dia macam mana, kan. Penanggal tu katanya dia tanam antara 3 pokok yang ada kat sini. Nanti saya tunjuk. Lagi masa nak jalan lagi saya tunjuk 3 pokok yang ada kat depan ni. Tapi yang nyata, saya kat sini dah berapa kali dah datang. Saya pernah dapat satu footage ataupun picture scene seorang wanita yang bergaun putih berdiri kat dalam ni. Masa tu aku kat luar tengah shoot. Tengah live lah. Keluar pada Banglo Daniel. Aku jalan pelan-pelan kat sini nak tengok Banglo ni lah. Nampak perempuan gaun putih tu berdiri, babe. Dekat koridor dia. Diorang dapat screenshot. Memang jelas. Itulah cerita dia. Banglo Penanggal ni, eh. So, kesahihan dia tu saya tak pasti, eh. Cuma yang pastinya tuan rumahnya masih hidup. Cuma rumah ni dia terbiar macam tu. Dia biar macam tu je. Sadiq Segaraga, thank you for the gift, man. Fats, thank you. Thank you for the gift. Thank you semua.
tap screen. Danish, oh adik, baru masuk. Thank you semua yang hadir. Okay, lagi 2 minit. Waalaikumsalam Zulkarnain, waalaikumsalam Omar Arif. Salam Meza daripada GT Paranormal. Hai. Chip tak on eh, chip. Kau tidak lagi gombak oh. Tapi dah ramai yang undi kat sini. Kat sini lah. Moga dipermudahkan urusan je. Terima kasih. Okay, malam ni saya membuat tinjauan. Saya membuat tinjauan di banglo ni sekali lagi. Malam ni kita mood. Kita mood sayu lah. Ataupun panggil apa lah. Mood. Kita mood relax. Aku akan pasang muzik sambil buat tinjauan. Tapi you all lah tak dapat dengar apa feedback. Aku akan pasang muzik untuk menyeramkan lagi suasana. InsyaAllah. Eh? Muka kepit. Kau tak habis-habis eh? Petang tadi mahal eh? Noya, thank you for the gift. Mood suram. Eh, mana boleh mood suram nanti. Lagu pengabdi setan. Ah, dah ramai dah yang dah request. GT start on malam ni. Kesalam kat Chip. Kesalam kat Chip. Miza, Azmi. Kesalam kat Chip. Lagu nanak-nanak. Eh, takkan aku nak masuk dalam ni kan. What a bit love right now. Eh, pelik. Tak boleh. Nanti dia jadi mood lain tu. Afsyahash. Ish, nak terkencing pula lagi. Aduh. Pelik aku. Berat bohanya ni. Wah. Waalaikumsalam. Aku busuk bau. Hey, Inadik. Thank you, Sari. Waalaikumsalam, Surinman. Mood sendu. Nasi wangi. Lagu sedih. Lagu seram. Ha, okay, insyaAllah. InsyaAllah. Rokok apa, bang? Wah, aku isap tak berhenti tu. Hari ni aku isap kretik. Tak boleh tunjuk lah. Okay, lagi 1 minit eh. Tak payah pasang lagu. Oh, ada yang kata tak payah. Tak payah salah lagu pula. Waalaikumsalam eh. Syafiq Gogo. Mood angin. Hangin. Tak payah pasang, bang. Duh, tak payah pasang pula. Hai JH, Danish. Hai. Tak payah lah, bang. Lagu awi. Lagu awi pula. Thank you, Sari. Sarina, Mai Aziz. Paris Daniel, thank you. Sadiq Sigaraga. Thank you again. Thank you for the gift. Bang JH, bebel lagi baik. Nyanyi tenenenen. Tenenenen. Ini ada. Korang ni betul-betul cupapi munyanyo betul lah. Cupapi munyanyo. Okay, dah 1 minit lah. Lampu kahwin dah pas eh. Okay, kalau korang nampak. Miza Azmi, thank you. Di sinilah tempat yang aku nak kena masuk eh. Untuk nak masuk dalam rumah ni. So... begitulah suasananya. Eh. Kucapi bunyanyo. Lagu balik kampung. Masuk bawa lagu raya pula kan. Bila tiba hari raya. Macam tu. Semua orang bergembira. Waalaikumsalam. Salam dari Sarawak. Orang Sarawak. Hai. Lampu bereh boh. Lampu bereh ha. Cupapi bunyanyo. Bismillah. Semoga baik-baik. Okey. Terima kasih. Eh. Terima kasih. Okay, geng. Kepada anda yang berada di dalam, saya ambil kesempatan ini untuk kita sama-sama mendoakan rakan-rakan kita ataupun sahabat-sahabat kita yang berada, yang terkandas kerana banjir kilat di Kuala Lumpur. Semoga diorang diberikan kekuatan dan semangat serta dipermudahkan urusan untuk menjalankan kehidupan mereka pada hari yang akan datang. Sebab diorang dah terkandas kan. So sama-sama kita doakan semoga dipermudahkanlah urusan mereka. Amin, amin, rabbil alamin. So kepada sahabat-sahabat yang berada di dalam, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang telah pulang ke rahmatullah, yang meninggal dunia, dan juga kita sedekahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يهده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يهده حفظهما وهو العلي العظيم. Nufal ke? Haa. Wey, abang Nufal. Tak boleh bang. Kejap, kejap. Kita tengah baca doa kejap. Jangan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, kau permudahkanlah urusan perkongsianku pada malam ini. Ya Allah, kau berkatilah tinjauanku pada malam ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Kau lindungilah diriku daripada binatang-binatang berbisa. Ya Allah, kau lindungilah diri kepada perkara-perkara yang tidak diingini. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka anni kuntu minaz zalimin. Amin. Ya Amin. Okay, gang. Ada novel lah, novel. Daripada Dark Junior. Oh, okay. Orang kata hantu. Buat kat mana? Weh, buat jalan lain, hujan, apa hujan? Hujan, tak nak pergi mana, kan? Okay. Alright. Okay. Okay. Aku salam. Tak. Bukan, kan? Tak. Dia pergi tempat lain, dia dah gerak. Dia dah gerak. Dark tourism. Dark tourism. Waalaikumsalam, Ikram. Waalaikumsalam. Ada lain ke? Tak ada siapa. Tak ada siapa. Saya je. Dia pergi belah sana. Abang yakin ke tu orang? Anda yakin? Saya yakin. Ini ada orang lah. Oh, ingat nak join tak? Mana ada. Dia dah gerak lah. Seperti biasa, sahabat-sahabat semua, saya akan check-in, dapat check-in. Okey, kunci pinky. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada sahabat-sahabat yang hadir dalam live Jahiz The Chapter 666 pada malam ini. Seperti yang dijanjikan, malam ini saya membawa anda ke Banglo Penanggal di Damansara. So, seperti yang anda tahu, nama dia adalah Banglo Penanggal disebabkan ada desas-desus yang menyatakan tuannya memiliki penanggal, dan penanggal itu ditanam di salah sebuah pokok. Ni ada tiga pokok, tiga penanggal. Ini penanggal satu, ini penanggal dua, dan di hujung itu adalah penanggal tiga. Ya, yi, sa, se, macam itulah cerita dia. Itu sebab dipanggil Banglo Penanggal. Dan satu ketika dulu, semasa saya membuat tinjauan solo saya di Banglo Daniel, ni Banglo Daniel. Selepas tu saya keluar berjalan sendirian di sini. Seperti biasa, saya jalan di sini. Saya jalan dan jalan dan jalan dan jalan. Dan saya nampak wanita bergaun putih, memakai gaun putih di situ. Di sini. Wanita memakai gaun putih berdiri di situ. Okey. So, begitulah kisahnya.
Begitulah kisahnya di Banglo Penanggal. Dan anda juga tahu ada dengar cerita juga yang viral berkenaan seorang budak penghantar makanan, iaitu Abang GrabFood, menghantar makanan di alamat sini. So, kejadian itu amatlah misteri dan pelik kalau kita dengar secara tak langsung. Malam ini, sekali lagi, Jace the Chapter datang untuk membuat tinjauan solo di Banglo Penanggal. Memang sini Banglo. Okey, kalau anda nak tahu, sini. Di kawasan Jalan Semantan ni ada 6 biji buah Banglo. Kejap nanti saya masuk. Ada 6 biji buah Banglo yang tinggal. 6 biji, gang. 6 biji. Banglo Daniel, 1. Banglo Penanggal, 2. Banglo Sihir, 3. Banglo Mata Timun, 4. Banglo Datuk Tah apa nama tak tahu, 5. Dan Banglo Buluh di hujung sana, 6. 6 biji buah Banglo ni. Secara jujurnya, saya memberitahu anda yang boleh dikatakan keras dan agak menyeramkan adalah di sini. Dalam 6 biji Banglo tu lah. Di sini. Aura dia, nak tahu superb tak superb, dekat sini. Selain daripada banyak-banyak Banglo yang ada dekat sini lah. Di sini. Yang keras. Penemuan Banglo hantu ya bang. Black Jaguar. Penemuan Banglo hantu. Inan day. Sekejap, aku nak ambil view jauh sikit. Aku nak ambil view jauh sikit supaya anda boleh nampak kelihatan Banglo Penanggal ni. Okey, anda nampak? Aku nampak itu atas tu, Habib. Si perempuan pakai gaun putih tu. Kalau tidak, aku panggil Banglo ni Banglo gaun putih. Wanita gaun putih, dia berdiri atas ni. Real, ada orang screenshot time tu aku buat. Tu pun nampak kat tingkap. Kau tengok kat tingkap dia, kau tengok tingkap dia. Macam ada orang kan? Nampak? Nampak kat tingkap dia? Nampak kat tingkap dia? Macam ada orang kan? Tak hujan ke bang sana? Hujan, babe. Hujan. Renyai-renyai. Masuk lah bang. Nak masuk ni. Lu, sakok. Lu, masuk ni. Aku cuma cerita dia punya intro lah. Nanti kan korang tanya, bang, cerita sikit pasal rumah ni bang. Bang, cerita sikit pasal rumah ni. So, aku dah cerita lah kan? So, apa-apa pun, kita masuk. Kan? Tu dia. Masuk ni kena rainbow, babe. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masuk dia rasa ni. Tengok dulu. Takut ada apa-apa yang... Ini tak apa pasal gua. Atas ni, tak dia. Okay. Wow, gila. Hui, keadaan dia semakin semak. Keadaan semakin semak. Ni Banglo Penanggal ni, pokok yang ada penanggal tu. Macam saya cerita tadi lah, owner dia ada, owner dia hidup lagi. Owner dia hidup lagi. Jom kita masuk dulu. Aku masuk sini terus rasa nak terkencing lah ni. Aduh. Kunci toilet dekat dalam ni. Ni lalu mana ni? Lalu mana ni? Semak sangat ni.
dekat atas tu aku nampak orang pakai gaun. Atas tu, Habib. Tu pokok tu. Tak menanggal aku nak terkencing sangat ni. Aduh. Aura macam mana bang? Ya. Buat masa ni aku tak merasakan apa-apa lagi. Okay, sebelum aku nak memulakan tinjauan aku ni, moderator, waalaikumsalam Abang Zulduk Duke, moderator, admin, siapa yang ada kat dalam? Moderator, admin, siapa yang ada kat dalam? Lupa nak bagi tahu you all. Okay, Daya. Daya, like ke Daya? Like ke Daya? Lag ke Daya? Ah, Bacap. Thank you, Bacap. Lag ke? Bacap? Okay. Tak lag. Okay, terima kasih moderator. Okay, sahabat-sahabat. Sekali lagi, saya nak bagi tahu jika anda ada apa-apa penampakan yang pelik, yang tak normal dan yang abnormal, anda boleh kongsikan. Boleh screenshot. Boleh screenshot ataupun screen video record dan kongsikan di grup Telegram Sahabat JH The Chapter yang ada di bio TikTok saya. You all boleh join, boleh join grup dan share lah kat situ. Ataupun anda boleh upkan apa yang anda screenshot atau video record tu, anda boleh upkan sebagai konten di TikTok anda. Okay, alright, so jom kita sama-sama layan. Kita sama-sama feel what it feel, because now I feel like I wanna pee. Yeah. Need to buka the hotspot. Wait. Ish, siut betul lah. Wait up. Hey, yeah. No, rehab. Hey, setan kan tak utuh.
Woi. Okay, geng. Aku akan letak kau kat sini jap. Aku akan letak kau kat sini jap. Aku nak cek tandas jap. Aku letak kau kat sini jap. Aku nak kena cek toilet juga. Aku tak tahan. Nampak apa-apa ke? You ada nampak apa-apa ke? Ada nampak apa-apa ke? Bergerak tadi handphone. Serius lah. Serius lah weh. Alhamdulillah naik views 1000 sekejap.
Aku jangkakan aku punya akaun kedua tu, tak, akaun kedua ni tak naik. Tak ada lagi kan? Okay, okay, let's go. Baju hitam. Nampak kelawar je lah, ada kelawar tadi. Memang ada kelawar. Memang ada kelawar, banyak kelawar. So gang, sekarang ni, okay, aku nak korang dengar eh. Aku nak korang dengar eh. Dia bergerak, babe. I'm not bluffing you, man. It's moving, man. It's moving, Holmes. It's moving, man. Hello? Thank you for the gay one shot. Kau dengar tak? Thank you, ma'am. Okay, kau nak aku pasang YouTube pula. Eh, YouTube pula. Ghost tube eh. Okay, kau pasang ghost tube. Kau pasang ghost tube. Okay, aku pasang ghost tube. Salam, aku salam pada yang memberi salam. Aku masuk rumah ni, dia punya yang keras kat mana tau? Kat atas ni. Spot dia yang keras kat atas ni. Bahagian dapur, dia akan lag sikit tau. Dia akan lag sikit. So, moderator dan admin kalau lag, tolong komen eh. Hai bang, assalamualaikum Nurul. Alah, jiran sebelah duk menyeru ke, patut dengar suara orang. Stop. Oi.
Thank you, Wan Chai. Thank you for the gift, Wan Chai. Hulu macam kepuntianak, Bip. Bentuk ni. Tapi optical illusion lah. Ha? Kau cakap apa? Alah, dia cakap apa ni? Tengok balik eh. Oh, dia kata darah. Dia kata blood. Dia kata blood. Aku tunjuk kat sini tadi, dia kata blood. Dia kata blood. Okay, tak apa. Kita relax. Kita relax. Thank you, Shazui. Thank you for the gift. Blood kan? Ah, tu blood. Are you a friend? No, I'm not a friend. I'm not a friend. I'm not afraid. Hell man, darah apa tu? Terus sembuh ni darah ni. Shit. Darah ke apa ni? Air karat. Okey lah, air karat. Air karat. Air karat eh. Macam tu eh. Macam tu eh. Macam tu. Tu, tu ni. Air karat eh. Lepas tu dia tersembur kat situ. Keluar sana air karat lah. Air karat. Betul lah air karat. Thank you Shazra. Thank you for the gift. I'm not afraid. Screenshot lah jika ada apa-apa. Gelap ya. Yap, aku menutup. Yap, tak nampak belakang. Thank you, Chef. Ah, sudah. Sekejap eh. Aku bila ni aku tak suka ni. Hot, boleh pula. I'm not afraid. Thank you, Wan Chai. Thank you for the gift. Shazra, thank you. Sherawai. Harry, thank you for the gift. Kau tahu tak, aku ada dengar cerita kau tahu pasal rumah ni. Tapi kesahihan tu aku tak tahu lah kan. Dalam rumah ni, kononnya, tuan rumah ni dia mengamalkan ilmu sihir. So, dia ada penanggal ke apa tak macam tu. So, kadang-kadang, waktu malam, dia punya benda tu datang lah kat sini. Tu kakak aku rasa, itu aku rasa rumah ni dia biar tau. Kau rasa tak? Tapi nanti orang kata fitnah pula kan. Tapi aku tak tahu lah kan. Kau rasa tak? Thank you Shazra. Thank you for the gift. Lipak. Hai. Thank you. Thank you for the gift. Bunyi apa tu? Aku pun tak tahu. Tapi aku dengar kat dalam tu.
sebab rumah ni banyak konspirasi, eh, banyak banyak dia punya cerita dia. Tapi kesayahan dia tu tak pastilah, eh. Dan dalam ni dia akan lag sikit, dia akan lag sikit. Eh, moderator admin. Oi. Hello. Moderator, admin, jika lag, komen lag. Hei, apa kat belakang aku ni? Hei! Kerek, 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 kerek. Kerek, 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 kerek. Shazra, thank you for the gift. Lag lagi tak? Lag lagi tak? Tak kan? Kat ruang belakang tu memang keras sikit lah. Tapi aku tak boleh bawa kau masuk. Lag, buat macam mana? I'm not afraid. Oi. Mama Fahmi, thank you for the gift. Okay, thank you Daya, thank you. Honey by Zora, thank you. Aku cuba ke belakang lagi. Thank you Aini, thank you for the gift.
Apa yang bising tu? Dengar tak? Salam Banjir Hij, waalaikumsalam. Muhammad Saiful, Muhammad Saiful, thank you for the gift. Siapa pasang lagu kat belakang tu? Thank you Mama Fami, Tata, Alicia, thank you for the gift. Dengar tak? Woi. Aku dah joget-joget apa benda tu? Hello. Macam pakai jubah siul gila lah. What the hell man? Jap, tempat. Woi. Macam pakai jubah siul. Thank you Tata Alicia, Umira, thank you. Banglo sebelah ni banglo Daniel eh. Woi. Ada makan-makan ke kat banglo Daniel? Aduh. Mungkin bayang-bayang aku lah tadi tu. Dia nampak macam jubah tadi tu mungkin lah. Fuh, real siul. Real siul. Ada makan-makan ke kat orang sebelah? Thank you Shazra, thank you for the gift. Kadek. Thank you, Zamshila, Stevie, thank you. Thank you, Nuru. Zang Ashifa, thank you. Atika, thank you. Budak on siap. Ada bunyi on siap. Ulama, on siap. Puyo. Wei oot, ada kepala siap. Oh. Ada kepala siap. Intai tadi siap. Oot. Siapa tu? Hello.
Abeha, thank you for the gift. Thank you for the gift. Di dekat atas ni yang keras. Kalau rumah ni, tak tahu bagi aku lah. Sebab aku dah 3 kali kot datang sini. Kat bahagian atas ni yang dia kuat sikit aura dia. Tapi aku nak let-let dulu kat bawah. Sekejap lagi aku naik atas. Here. Engkau? Bunyi terus. Sini. Here. What is here? Here without you, baby. What the hell, man? Scream. Dia kata scream. Oi. Mentimbang laut. Thank you for the gift, mentimbang laut. EMF. 4 bar. EMF sekarang 4 bar. Kara Christopher Garfield, thank you for the gift. Cukup tengok kat pagar tu. Cukup tengok kat pagar tu. Aku tutup lampu ya. Aku tutup lampu. Tata Alicia, thank you for the gift. Okay, aku nak aku tutup lampu ya. Aku tak nampak. Okay, aku buka balik. Aku malap ni sikit. Kau tengok kat pagar tu tadi macam bergerak-gerak.
Aku pun dengar macam ada bunyi keramaian. Ada apa rumah sebelah tu makan-makan? Thank you, Zudio. Tak ada, dia tak nak cakap. Berdiri parti ke? I see you. Korang bayangkanlah kau tengah duduk seorang-seorang macam ni. Island. Lepas tu kau tengok dia cakap apa kat kau. Seram tak seram lah. Dah aku duduk dalam store ni lah, aku tak nak keluar. Tapi kat tingkap ni rasa semacam ni. Kau tengok dia bergerak-gerak kat situ. Ni, ni. Nampak tak? Bayang saya eh. Bayang eh. Bayang kot. Sekejap. Sekali tu, bayang eh. Bayang eh. Bayang. Gerak-gerak macam tu, bayang eh. Gerak-gerak macam tu bayang saya. Ha? Bayang saya. Bayang. Okey. Ramai dah cakap bayang. Okey, bayang. Oi. Bayang-bayang. Ni rare ni kau tengok. Ni nampak ni. Cunan cantik kan. Cantik corak dia kan. Dengar bunyi tu. Zira, Zira. Thank you for the gift. Terima kasih lah. Terima kasih. Yang berkongsi rezeki dengan saya. Yang tap-tap. Share-share. Terima kasih lah. Korang naikkan saya punya FYP. Terima kasih banyak. Thank you, Sarina, Mayazid. Thank you for the gift. Cik Ra, thank you. Azrul Afzan, thank you. Rumah ni memang aku boleh katakan berpenunggu juga lah. Korang boleh rasa sendirilah datang ke sini. Korang naik ke atas ni. Serius kau cakap. Korang naik ke atas ni. Korang tak payah pergi mana. Kau duduk je kat situ je. Kau tengok dia punya feel dia macam mana. Gila weh. Thank you Zuhelmi, Aini, thank you for the gift. Cik Fah, thank you for the gift. Omar Fahmi, thank you for the gift. Thank you Cik Fah. Okay.
Yang macam pintu tu gambar bergerak-gerak ni. Bayang aku juga ke? Bayang aku juga ke? Kat pintu tu gerak-gerak tau. Bayang aku juga kan? Pak kat pintu tu gerak-gerak. Itu pun bayang aku juga kan? Nah, EMF korang malam ni. Kamera murah. Oh, aku pakai kamera murah eh. Okay. Ya, tak mampu beli yang mahal. Kalau kau tengok episod dalam Facebook aku, kat dalam YouTube, aku pernah dapat satu ops eh. Satu ops warna biru dalam lokasi ni. Aku tak layan. Memang aku pakai handphone murah pun. Tiap-tiap hari aku pergi kerja, aku simpan duit RM1 sehari nak beli telefon ni. Tak mampu nak beli mahal-mahal. iPhone pun tak mampu. Yang aku nampak perempuan, sekejap nak beritahu korang. Yang aku nampak perempuan pakai gaun putih tu kan, dekat pintu depan ni tau. Tapi pintu depan ni tak boleh buka. Meremang tu. Pintu depan ni aku tak tahu, tak boleh buka. Dia tersangkut dengan akar tau. Aku senyap kat atas ni, tak nak cakap kuat-kuat sebab aku nak korang fokus tau. Kok mana pun mesti dengar. Kat atas ni aura dia lain. Korang try datang sorang-sorang, kau pergi kat atas ni, kau relax. Dia macam aura dia. Tapi aku duk rasa macam wanita lah, macam perempuan lah kat sini. Waalaikumsalam, habis sip. Nah, ni pintu ni. Ni pintu ni. Kasih pecah. Weh, tak boleh. Kata benda orang, babe. Mana boleh pecah tu. Woi. Terajang pintu tak baik. Rumah orang. Sut apa dalam tu? Main lah kau. Tak, dia dah sangkut dengan tu akar ni. Akar ni dia dah sangkut tau. So tak boleh buka lah nampak. Tapi perempuan pakai gaun tu dekat dalam ni, ada orang dah cuba sepak ni aku rasa ni. Pecah ni nampak. Yang perempuan pakai gaun tu kat sebelah sini lah. Atas siling. Maksud aku ni atas siling kot mana? Kau nak aku tutup lampu ke?
Easy Cool, ada tangga kat mana? Weh, pelik korang. Macam mana korang tahu ada tangga pula kat sini? Aku sendiri tak tahu ada tangga belah mana. Ni baju Bangor Daniel ke? Bukan lah. Thank you, I follow back. Aku tak tahu lah kau nampak ke tak yang apa aku nampak ni. Aku ni takut ni. Kalau aku tak takut, aku dah pergi ramai-ramai. Pasal aku takut aku pergi seorang-seorang ni. Takut ni, aku tengah takut ni. Jangan takut. In a day, dengar tak? Jelas aku dengar, Bib.
dekat tepi aku. Dekat tepi aku. Alamak, 1 million. Kejap. Ting 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 ting. Ting 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 ting. 1 in a million. Kerah tak kerah? Aku kira apa? Oi. Come on, señorita. Let's dance. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Ya, aku nak joget kena ada lagu. Bob Bass. Betul tak? Betul tak? Eh, terima kasih banyak. 1 juta, wek, malam ni. Alhamdulillah. Terima kasih, ya. Tekanan perasaan. Jantung tu, kat sini. Penanggal tak penanggal. 1 juta, tunggu kejap. Ting ta ti ding 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 ta ti ding 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 ding. Ooh. Ooh. Wani Chomel, thank you for the gift. Bang tadi kat tu. Ui, Zara, thank you. Thank you for the gift. Come on, my dear. Let's dance. Okay, gang. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you for the luck, like and love tonight. Thank you very much, gang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
Wow, tu. Alif Lulu, thank you for the gift. Wan Chai, thank you to you. Thank you very much for the gift. Oi, tadi masa aku tengah joget, ada benda kat depan ni jatuh tau. Aku nampak macam cahaya tau. Kat atas ni. Bukan air eh, bukan air. Sebab aku perasan, aku ingatkan klip-klip. Tapi tak tahu lah. Korang perasan ke tak depan ni tadi? Depan aku tadi. Sup tu. Yeah. Tak tahu apa benda lah yang jatuh depan aku tadi tu. Tapi bukan air. Oi. Marah. Memarah lah. Memarah terbaik lah. Marah terbaik dah. Terbaik lah. Marah. Oh. Jogit marah pula. Terbaik lah. Terbaik. Thank you. Thank you yang bagi train. Thank you. Tak kelawar. Serius bukan tak kelawar. Kalau tak kelawar aku tahu lah bentuk macam ni. Takkan tak kelawar bercahaya, babe. Hui. Maju tahun 2022. Tak kelawar ada cahaya. Mungkin lah pasal cahaya ni. Tak, bukan. Pasal dia daripada atas tu aku nampak dia warna. Dia macam bercahaya tau. Orangnya tu sempit ke tu. Tak tahu lah. Kan? Malah nak fikir. Tak kelawar ke? Apa ke? Tapi aku dengar benda yang bunyi-bunyi lain macam kat depan ni. Thank you semua. Thank you yang bagi gift. Thank you yang support saya malam ni. Klik-klik kot. Itulah sebab dalam fikiran saya pun berasa macam klik-klik juga tadi tu. Alamak. Gila yang ni aku nampak tadi tu. Terkejut aku jap. Nampak tu. Aku ingat dia tadi tu. Dengar. Thank you, Shako. Thank you, Muhammad Syafiq. Thank you for the gift. Weh, ada air lah bawah tu. Dark water, babe. Rumah orang lah sebelah ni. Full lah, mak kau tengok dia punya bilik air dia. Ada cermin kat sini. James Sadi. Hi, James. Astaghfirullahaladzim. Apa benda pula tu? Weh, tak nampak. Tu dalam tu. Oi, keluar. Tu mata tu, keluar. Kau berkelip apa? Keluar. Pakai pula dah benda ni. Aku baru nak zoom siul. Mana benda tu hilang dah mata dia. Tu dia.
keluar, keluar. Aku datang seorang ni, keluar. Keluarlah. Oh, mai tengok ni. Nah. Kelawar lah bang, kelawar pula Kimi. Yalah, kelawar lah. Tu pun dah bunyi-bunyi kat belakang tu. Kelawar lah, kelawar. Yalah, kelawar lah. Malah aku nak fokus. Kucing pula. Yalah, kucing lah, kucing lah. Apa-apalah. Senang pakai lampu terang tu weh. Tak cerita banyak. Nah, tengok. Zing. Oi. Kemain kau main belakang. Aku tak boleh berah betul lah main belakang. Bunyi cepat. Mana? Dek, enak dek. Mau naik atas ni apa? Pakai macam mana? Terbang. Mana tangga? Naik atas ni apa? Terbang. Hah? Tak boleh kata. Kelawar, siap, tolong sekejap. Pimpin sekejap, nak naik. Itu. Pelik-pelik. Naik atas bukan apa? Panjat. Lepas tu? Aku panjat. Lepas tu? Lepas tu macam mana? Oi, aku panggil kau orang pula. Oi, aku dah panjat. Mari lah naik. Jom lah. Macam tu. Ha? Tu cerita ya. Tu cerita. Aku tengah sembang. Kau duduk sibuk ni. Jangan intai-intai boleh tak? Semak aku intai-intai. Tak tutup ni. Oh, kau tak boleh tutup eh. Nak intai lah. Aku buka dah siap-siap. Nah, intai cepat. Ada tangga belakang tandas. Tangga belakang tandas. Ada tangga belakang tandas. Tu bergerak tu apa pula tu? Kat lantai tu. Bayang-bayang aku juga. Bayang-bayang aku juga ke? Angin lah. Angin dia boleh bergerak. Yalah tu. Angin. Kelawar juga kot. Kelawar. Betul. Tangga-tangga belakang tandas.
Weh. Seram bib tengok cari tutup. Lama. Kau buka duduk dendam dah. Kau nak tutup pun apa? Ha, duduk dendam situ. Tak mahu tak nak tutup tak? Kalau jadi orang berdegil ni mula aku kan. Woi, pasal bilik ni seram lah. Gila baik bilik ni. Aku letak korang kat luar ni. Aku letak korang kat luar ni. Aku nak duduk dalam mariap. Boleh? Korang lepak kat luar ni. Boleh? Aku duduk dalam mariap. Aku tinggalkan korang. Aku duduk dalam mariap. Boleh? Boleh tak? Boleh eh? Tunggu jap. Lepas tu, siapa yang nak ikut aku duduk dalam mari, masuk dalam Facebook. Okay. Dan aku akan malakkan lampu sikit. Aku malakkan lampu sikit. Aku akan letak kamera aku kat sini. Ke kau nak menghadap tingkap ni?
suka kau nak menghadap tingkap ni. Ish. Sekejap. Kau nak menghadap macam ni. Menghadap macam ni lah. Okay. Okay, gang. Ha? Kau kena letak mic kat sini. Okay lah. Okay lah. Okay. Aku akan... Aku akan letak kat sini. Pasal aku rasa dalam bilik ni aku rasa lain macam sikit tau. Okay. So aku akan letak kau kat sini. Dan aku akan live di satu lagi phone. Iaitu dia Facebook. Supaya membuktikan aku tiada di sini. Dan aku tak buat apa-apa. Korang boleh masuk di Facebook. Dan aku akan duduk lama di tu esok rokok, ya. Atau aku duduk kat luar lah esok rokok, ya. Okay, eh. Boleh, eh. Boleh, eh. So aku akan tinggal korang kat sini. Aku akan tinggalkan korang kat sini kejap. Dan aku akan pergi keluar untuk isap rokok. Korang layan api dalam ni. Kalau ada apa-apa screenshot, eh. Kalau ada apa-apa screenshot. Kalau ada apa-apa screenshot. So aku akan bawa Facebook berjalan ke sebelah. Tak pun duduk dalam amari sebelah ni. Aku akan keluar, amari tak boleh. Aku akan tutup pintu, aku. Aku tutup pintu. Okay, aku akan tutup pintu. Okay, gang. Hai, waalaikumsalam, malu-malu. Okay, aku akan tinggalkan TikTok untuk uji nyali bersendirian di sini. Okay. Waalaikumsalam semua, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. So, aku membuat tinjauan solo di Bangku Penanggal sekarang. Aku akan tinggalkan sahabat-sahabat TikTok di sini untuk uji nyali dalam bilik ni. Dan korang, aku akan bawa ke bilik sebelah. Okay, eh? Bye. All the best. Say bye-bye to TikTok. TikTok, say bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye, TikTok. Okay, come on, let's go. Bye. Aku tutup pintu, eh. Okay, korang jadi saksi, eh. Facebook jadi saksi. Aku tutup pintu.
Mana kat sini? Kat mana? Sini. Ni. Ha? Kat mana? Oi. Hello? Hello? Oi. Shit. Okay. Aku akan matikan live ni, kita akan tumpu ni TikTok eh. Masuk TikTok, masuk TikTok, jom. Masuk TikTok boleh. Terima kasih, jom, jom masuk TikTok. Bye. Okay, gang, macam mana gang? Sahabat-sahabat di TikTok, okey ke? Kurang okey ke tu? Ha? Okey ke tu? Sahabat-sahabat di TikTok, okey ke tu? Macam mana? Okay, never delete. Alright, cun. Okay, cun, kita jalan. Nanti kita sembang apa yang ada. Kita sembang apa yang ada. Jangan tipu kami, ini bukan delete. Macam mana, okay lah? Okay lah? Okey kan? Okey, jom kita jalan keluar. Aduh, ay. Tinggal mic. Dengar. Wei, dengar tak? Test, dengar tak? Dengar, okey, dengar. Yep. Hui, seram sejuk, babe. Seram sejuk aku ni. Seram sejuk, babe. Aku rasa seram sejuk. Wow. Okay, aku nak korang fokus ni.
Betul-betul optical illusion lah. Apa optical illusion ataupun eye illusion. Nampak tu? Nampak, eh bergerak-gerak nampak. Gila lah. Ha? Tadi ada orang bagi gift universal. Serius lah. Terima kasih, terima kasih siapa yang bagi tadi. Kita keluar jap. Kita lepak kat luar jap. Eh, apa sah? Aku rasa seram sejuk ni lah. Seram sejuk dia rasa ni. Siul lah. Pelik, babe. Seram sejuk. Apa-apa, keluar dulu. Allah Akbar. Aduh. Macam nak keluar ni. Alamak. Dia ikut belakang tak? Tak. Tak dapat nak masuk lah. Pintu tu tertutup. Kan? Kalau tidak dia ada kat atas tu lah. Yang pakai gaun putih tu. Kalau tidak dia ada kat atas tu lah. Nak balik dah ke? Dah pukul 1. Aku bajet buat sampai pukul 1 eh. Sebab esok aku ada urusan pagi eh. Lepas tu, ni nak bagi tahu ni. Nak bagi tahu kat hampa ni. Esok cik tengah hari buat live eh. Esok tengah hari insyaAllah cik buat live. Cik buat live. Saya buat live esok tengah hari. Esok tengah hari. Tengah hari dalam pukul 1, pukul 2 aku akan buat live siang tinjauan survey di sebuah lokasi paling seram di Malaysia lah. Paling seram di Malaysia. So besok aku akan buat tinjauan dulu kerana hari Sabtu malam aku akan buat live di situ eh. Aku akan buat live di situ. So besok siang aku akan pergi buat. Kebenaran hanya dibenarkan satu orang saja yang masuk. So besok aku akan pergi seorang. Dan Sabtu malam nanti pun aku akan buat tinjauan di situ bersorangan. So besok malam besok malam. InsyaAllah eh. Besok malam pula, besok siang. Malam tak ada live malam tak ada live. Aku perlukan energi untuk event Sabtu ni. Dan ada sedikit preparation yang aku kena buat untuk diri aku. Untuk nak pergi ke kawasan yang macam tu. Kan? Sebab kat situ... sahabat tu bagi tahu memang ada sekumpulan harimau tanah satu family ada babi hutan, banyak binatang-binatang buas lah di situ. So aku kena ada preparation
dan rehat yang cukup sebelum nak buat hari Sabtu malam. So korang hadir-hadirkan diri ya. Hari Sabtu malam insya-Allah di account main account aku ah, JH The Chapter. Main account, bukan account ni tau, account nombor satu aku. Aku akan buat live di situ kerana apa? Hari Jumaat aku dah bebas kuarantin, aku dah tak kena reman. So Sabtu malam aku akan buat di situ. So nantikan eh, nantikan. Alright. Bawa senapang bang, tak boleh. Aku tak ada lesen nak pakai senapang. Jom kita jalan jap dekat depan tu. Sebab aku pun besok ada urusan pagi ni. So setakat ini je lah aku buat tinjauan di Banglo Penanggal ni. Setakat ini je lah aku buat tinjauan di Banglo Penanggal ni. Asal gelap. Alah. Inilah pokok, tiga pokok yang orang kata apa. Pokok pertama, pokok kedua, pokok ketiga yang ada orang kata penanggal tu lah. Antara kesahihan dia, wallahualam. Tapi yang nyata dan info yang yang sahih, tuan rumah ni masih hidup lagi eh. Masih hidup lagi tapi rumah ni je dia tinggalkan. Atas alasan apa, kita pun tak tahu. Sebenarnya tempat ni tidak dibenarkan masuk. Tu je lah nak beritahu. Cerita-cerita yang selain pada tu, aku tak pastilah. Tapi kesahihan dia memang tuan rumah ni ada. Malam ni tak ada dance eh? Baru masuk eh? Baru masuk eh? Jom. Kita ciao. Tu ada team tu. Biasanya ada team para tengah buat tinjauan tu, tak nak kacau eh. Tak nak kacau. Tuan rumah ni Melayu ke bang? Tuan rumah ni Melayu eh. Jis, nanti pasang lagu Right Na Na Na. Kejap eh. Kejap bagi aku masuk dulu. Letak apa yang patut dulu. Lepas tu aku setting lagu Na Na Na. Allahu Akbar. So korang macam mana? Okay ke? Sekejap sangat eh tinjauan. Ha? Sekejap sangat eh. Ya. Mana ada tangga kat tandas tu, gila. Saja ke aku layan korang? Tak ada tangga lah. Tak ada tangga yang boleh naik ke atas tu. Buat lawak-lawak ke korang ni? Tak ada lah. Tadi lampu aku ni pun tak boleh pasang. Pahal rosak terus apa. Aduh. Tak pasang lah. Anak terus. Yul. Kejap geng eh. Kejap. Aku nak letak kat sini jap. Sini hujan balik bang. Woi jembalang angin, keluarlah. Kereta JH. Mari. Lampu gua dah rosak, Habib. Lampu gua dah rosak lah. Alamak. Jam lah. Mampus macam ni. Adalah lampu lain. Tapi aku perlukan jugalah lampu ni kalau emergency. Kalau tak boleh nyala lah. Tadi okey. Bateri baru, babe. Aku pun petik sekali dua tadi. Ya, kau tengok. Kau tengok. Oh, elah. Buat hal lah kau. Pandai menyamai JH kau keluar kau. Terbakar tu, bang. Lampu kena rasuk lah tu lah. Banyak-banyak lampu. Betul ke, Jis? Menari sikit. Nak bukti. Pandai kau, eh? Pandai kau ayat aku, eh? Siul. Tertinggal, takut Abang Jis tertinggal dalam hari. Bini siapa? Jin. Jumpa minum. Fresh lagi.
buat tu? Ye, jangan tinggal kami. Kami masih dalam rumah. Macam cerita Highland Tower kan? Rasa ni bukan JH ni. Pandai korang eh? Siul eh? Ya, ya, ya. Aku ambil speaker lah. Kita dengar YouTube pun best. Ah. Ya, aku pasang hotspot dulu. Oh, best. And korang ada record lah. Ada screenshot lah tadi. Nanti up lah kat korang punya content. Nanti aku tengok. Share dalam Telegram ke kan. Nanti kita sembang lah. Sebab apa? Masa aku masuk dalam bilik tu, aku nampak lah gerak-gerak macam tu. Tapi aku tak nak cerita dulu. Nanti korang cakap bayang kan. Aku punya bayang. So, aku tinggalkan korang. Aku buka lagi satu live. Ha, bawa ada bukti. Kau bukti kan aku joget. Siul dua kali. Kau macam-macam lah. Ah, live FB masih on? Eh, kau serius lah. Aku dah matikan dah weh. Ni, dah mati dah. Dah mati dah. Aku nak buka YouTube lah ni. Ada pun mountain dia. Confirm abang. Ha, ya betul. Masih tak percaya aku lagi ke korang ni macam-macam lah weh. Saja korang kan. Aduh. Ada viral tak? Tak ada. Tak ada, tak ada viral. Don't worry, tak ada viral. Tadi nampak kelibat putih kat tingkap mula-mula tadi. Oh ya ke? Tak percaya. Cuba tunjuk bukti yang kukuh. Ramai tolak-tolak sempit kami kat dalam. Oi, siapa on FBJH? Oi, ada ke? Koyang macam-macam, babe. Aku dah ni lah. Ya, aku pasal lagu Nana. Nana, aku pasal lagu Nana. Aircon. Alright, Nana. Esok JH layak. Live. Siang. InsyaAllah siang. I haven't seen my girl since then. Be the way the world. Dah, aku pusing jap. I wanna make love right now, nah, nah. Belakang tak pakai seatbelt. Apa hal belakang tak kasih belt lah. Lubang gila lah. Hantu tumpang balik ke? Watching every day that goes by. Tu ada tim-tim yang buat kat Banglo Daniel lah aku rasa. Ui, ramai. Ramai eh. Wow. Kejap.
Eh, hey, bang. Dah habis. Ah, dah habis lah. Buat kat mana? Ha? Buat kat sini. Oh, sini. Oh, sihir. Yang Mustafa. Ha? Yang Mustafa. Oh. Kenal, eh? Yang Mustafa. Ah, oh, Kak Yan. Ha, ni. Oh, okey, okey, okey. Ya, ya, ya. Jumpa ya, eh. Kak Yan Mustafa. Ya, ya, ya. Jumpa ya. Okey, geng. Jom, jap. Teman saya, jap. Teman saya, jap. Teman saya, jap. Kita jumpa tim para di TikTok, eh. Kak Ian Mustafa, Kak Ian Mustafa. Kenal, 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 kenal aja, eh. Woman, no cry. I wanna make love right now, nah. Alah, dia tengah pasang. Tak apa, tengah sedap lagi, eh. Jumpa sekejap. Nah, nah, nah. Jom, 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 jom. Yap, yap, yap. Eh, bang. Oh, dekat dalam. Ha, tu dekat pintu masuk tu je. Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Tak boleh ganggu, tak boleh ganggu. Tak, dia boleh, boleh. Dia, dia tunggu abang kat dalam. Eh, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Kita bagitulah. Eh. Dia tunggu kat dalam. Tak apa. Eh, bang. Okay, okay, eh, dia kenal lah abang ni. Kenal aku. Yelah. Jangan cakap macam tu lah. Kau lama hilang. Ada. Ha, TikTok. Kau nampak ke belakang kau dah kosong sekarang? Eh. Ha. Oh. Kau nampak aku. Eh, jangan cakap macam tu. Kau nak pindah ke City kan? Eh, jangan cakap macam tu. Alamak, torchlight tak bawa. Okey, dia jumpa Kak Yan, eh. Lama tak jumpa Kak Yan. Eh, lama tak jumpa. Tak pernah jumpa Kak Yan ni, berapa setan jumpa dia. Aku torchlight tak bawa. Ha, kau. Torchlight aku tak bawa. Dalam kereta. Ha, kau. Kan? Ha. Assalamualaikum. Hai, apa jumpa ni Kak Yan. Hai, Kak Yan Mustafa kat TikTok kalau korang boleh perasan, eh. Alhamdulillah. Baru dah masuk ke apa? Baru dah masuk. Baru dah masuk? Okey, 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 okey. Tak apa, silakan. Eh, tak, 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 tak. Saya dah habis lah nak gerak. Okay. So, tadi abang pergi sana, eh? Ha, penanggal tadi. Okey. Okey, boleh lah. Ya. Yeah. So, okey, Kak. Tak apa, all the best. Eh? Dan saya nak jumpa hari ni. Saya nak jumpa abang ni. Alhamdulillah. Saya nak ambil gambar dengan abang ni. Tak apa, screenshot. Abang, eh, abang saya tak pandai, tak pandai suruh. Screenshot, screenshot, screenshot. Ah, screenshot boleh? Yeah. So, screenshot kat saya juga. Alamak, saya pendek. Terbalik sekejap, eh. Moderator. Kenalkan kami sekali, bang. Ah, ni Kak Yan, Kak Yan Mustafa, TikTok dia. Eh. Yeah, korang boleh follow, Mustafa. Boleh 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 follow dia, eh. Yan Lady Hunter, so saya memang seorang dia masuk kat dalam. Okay. Tolong screenshot boleh? Alam, muka pucat pula. Screenshot 1, 2, 3, screenshot. Okay. Lagi sekali, sekali, bang. Sekejap, eh. Lagi sekali, dia kena muka seram pula. Okay. Alright. Cuma. Eh, tak apa, tak apa. Jalan, jalan, jalan. Jalan. Ya ke? Ah, tak apa, tak apa. Saya nak gerak dah. Jumpa lagi, Kak. Eh. Okay, terima kasih. Okay. Bye. Assalamualaikum. All the best, all the best. Okay, thank you. Ah. Weh, alamak, alamak, tak nampak, tak nampak. Cik, si perempuan yang ada. Kita kongsi, kita kongsi hobi yang sama, eh. Hobi yang sama. Support-support paranormal. Support paranormal Malaysia, Singapura, Indonesia. Support-support. Kita kena support. Okey, bang. Kita orang gerak. Eh, kita orang pula gerak dulu. Ada, bang. TikTok. Sudah lama tak nampak. Hmm. Terkenal mamak ni kat TikTok, kan? Eh, jangan cakap macam tu, bang. Jangan cakap macam tu, bang. Jangan cakap macam tu, bang. Okey, bang, gerak dulu, bang. Kau duduk mana? Subang. Alah, kan di dalam mana pun. Ya. Yeah. Kan pindah tempat lain lah. Eh, Subang. Mana yang lain?
Mana lain saya seorang. Siapa si Parazon dulu ni? Ha. Ah, diorang ada lah diorang. Kita jalan sendiri lah sekarang. Buat sendiri lah. Buat sendiri lah. Dia jadi profesor sekarang, tengok macam mata. Oh, tu apa pasal? Abang Zaid, Abang Zaid. Sebelum masuk anting, dia akan ceramah dulu. Kena ceramah dulu kan? Okey kan, gerak dulu. Apa semua dulu. Member juga. Dia buat live kat TikTok. Screenshot. Kan tak nak gambar aku kan? Maklum, belum jumpa Yan. Yenat deh. Okey, screenshot. Jap, screenshot je. Lama sangat. Silap. Macam mana screenshot? Alamak. Tolong screenshot. Okay. 1, 2, 3. Okay. Alright, cun. Aku tu macam mana komen? Macam komen lagi? Yeah. Tak perasa mamat ni. Tak perasan. Eh, bila-bila tengok sekali. Sekali. Buat kenangan. Sekali lain saya nak labuk tu. Okay, 1, 2, 3. Alright, thank you. Okay, jumpa lagi. Alright. InsyaAllah. Okay. All the best. Alright, thank you. Abang Zack Bigo. Kenal lah. Korang kenal lah. Abang Zack with Bigo. Apa nama TikTok diorang bang? Yan Mustafa. Yup. Kena bang. Tu team pertama saya collab dulu. Kenal. Oh, ya ke? Abang Zack tu dia. Yelah, cool lah. Dia cool lah kan. Kat depan ni pun ada juga team ni. Wow. Kat depan ni pun ada team juga ni. Amai. Dia buat kat banglo Mata Timun. Eh, ramai. Oh, Tok Naning pun ada. Enak dah. Assalamualaikum, bang. Alamak. Siap, bang. Alhamdulillah, siap, bang. Agenda balik. Gerak. Dah habis kat Penanggal tadi. Okey bang. Eh, GT saya bukan. GT sah. Mana chip? Abang Cik Lam. Ha. Oh. Jap. Lepak lu. Yap. Okey, team GT ni memang sahabat saya . Team GT ni memang sahabat saya . Nak kena jumpa Acik kejap. Tok Naning seorang je ke? Ni saya dengan kawan-kawan ni. Sekali? Ni kawan-kawan ni. Abang Azri mana? Azri ada. Oh. Abang Azri tak datang ah? Tak. Ni semua cek pasal ni namanya ni. Dahlah bateri bokong kan. Lepak dulu pasal kok. Bawa tukar bateri je. Ni Tok Naning kita . Ni Tok Naning. Tok Naning. Ni geng-geng GTs paranormal. Hos utama. Ni nama Azri ni. Oi, cantik lah kita geng. Azri juga. Kita pun geng. Nama sama babe. Azri Iskandar, Azri Muzaffar. Fuh. Mantap. Kat sana pun ada siapa ni tadi? Kak Yan Mustafa. Ha. Ni banglo kalau kau nak tahu . Dalam ni aku panggil banglo Mata Timun tu.
asam mata timun ni. Asam mata timun? Ha. Tak apa, jap ni kalau dia orang dah keluar lagi saya tunjuk kenapa mata timun. Ada chip dalam. Ha, ada kat dalam tu. Chip ada ke tak apa. Dia orang tahulah banglu mata timun. Sebiji bang, kau tengok kan. Memang mata dia besar macam timun kat dalam dia orang. Dia macam ilusi lah, ilusi apa? Optical illusion. Gini. Nak parah lagi. Thank you Abang Rahim. Thank you for the gift. Alah naik SS tapi kamera Abang Jahit selaju sangat. Ya nak deh. Nak SS mana? Kak SS cepat. Jom kita nak gambar jap. Nak screenshot dah tu. Aduh. Rapat, rapat, rapat. Rapat lah, rapat lah. Kita dah lah kecil je ni kan. Jom lah sekali lah. Jom kat sekali, sekali, sekali. Jom, jom sekali, sekali, sekali. Siapa yang tinggi boleh gua mesti atok naning juga. Okey. Satu, dua, tiga. Ya ke bang, dia screenshot bang eh? Screenshot kot. Tak, dia screenshot, dia screenshot. Kan, kau screenshot kan? Betul tak? Kau jangan main-main kan? Screenshot kan? Eh, Kota Kemuning tu best. Best. Dia kena pergi blok C bang. Blok C. Dia kena pergi blok C. Dia ada tiga blok. Blok A, B dengan C. Dia pergi yang blok C tu best. Dengar diorang kata tapi tak tahu lah betul ke tak. Sebelum masa diorang tengah buat rumah tu, ada orang jatuh, mati. Tapi yang penduduk situ bagi tahu, tempat tu tempat pemujaan. Masa diorang dah ni kan, dah tinggalkan, diorang buat puja. Lepas tu, pot orang mengisap semua lah. Lepas tu bila dah kena rush dengan polis, benda tu terbiar lah sampai sekarang. Masalah management kot dengan kerajaan negeri macam tu lah. Kota Kemuning. Kota Kemuning. Kota Kemuning. Kota Kemuning. Dia dekat tu apa? Kota Kemuning. Kota Kemuning. Kan? KFC besar, Ronobok. Ronobok dan... Weh, abang tanya tu saya blank bang. Saya tak tahu. Saya ikut Waze je. Bukit Rimau, 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 Rimau. Oh, Bukit Rimau. Ha, Bukit Rimau. Flat Bukit Rimau. Ada tiga. Belum mana? Dia yang elok tu, satu, dia blok tengah-tengah tu yang kosong. Blok C tu lah yang padu. Oh, blok C padu. Blok C dia padu lah. Boleh lah kan? Kira masuk tu terangkat juga lah. Eh, mana rokok? Brother Jay, jumpa. Kita punya idola, idola. Ah, Chip! Alamak! Oh, I miss you, Chip! Tu, Chip, Chip. Daripada GT Subaru normal, eh. Ah, ni sahabat karib saya. Berjumpa yang kita kat sini. Yeay! Alamak, Chip. Daripada hari ke hari, dia WhatsApp, ya kan? Ah, Chip kat bawah, saya kat atas, Chip. Tak apa, tak apa, terus 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 kan lu. Okay, select jap. Alright. Kami JH Army eh. Lepak-lepak lu geng, lepak-lepak lu. Boleh ah, lepak-lepak lu, lelek lu, sok-sok kok lu. Ha boleh eh. Aku rasa kul tak gimbal lah senang. Aku pegang macam ni eh. Ada. Tadi tu kira macam dah habis lah kan, ingat nak gerak. Yap. Tak jadi balik ke je? Tak, kejap. Nak jumpa Chip jap. Nak sembang dengan dia lah pasal... Pasal lokasi jap. Tepat lu. Kami nak terkencing bang. Weh, ya nak deh. Esok temu janji pukul 8. Tak apa, sempat lagi. Pukul 1:30. Pukul 2 lagi gerak lah. Kau lepak sini jap eh. Kejap. Coket tak buka lagi kan. Ha? Coket? Ada apa? Ha. Ada makan. Oh eh. Eh buka eh. Tahu. Oh eh. Boleh cuci mata bang. Okey. Memang dia kat dalam tak boleh. Tak ni je. Itu lah kan. Tak apa tak apa. Dia tak dengar kot. Dia tak dengar. Dia tak dengar tu. Dia tak dengar. Dia tak dengar. Dia tengah cari. Ya? Dia Bukit Rimau. Dia tengah cari. Bukit Rimau. Okey, jap. Dia dekat... Ya, eh. Saya share ke abang. Sekejap, nanti saya share ke abang.
Okey, geng. Bang, yang DC tak live ke? Ha? Ha, tu, Tok Naning. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tanya tadi? Ha, ni. Fidaus. Fidaus. Oh, tak, tak. Itu hari kan, buka kat Melaka? Buka kat Melaka itu? Ha, oh, sekejap, saya share location. Eh. Mana ni yang punya? Ada ada ya 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 ya. Tak beritahu ni duk cari lagi. Ngong kan? Padahal dah poket duk nak cari ke sana lagi. Ya. Yeah. Buka ni dulu. Oh, spot dah buka dah. Okey, okey dah buka dah sebenarnya. Ni pam kau. Okey, bagi nombor telefon abang tu. 0120. Hmm. Nah, tak. Oh, nanti bercakap orang. Nanti kena ngurat lagi kan. Okey, ngam. Geng, lepak je geng eh. Boleh eh. Ngam. Mana WhatsApp? Oh, okey, naik dah. Okey. Tengah masuk kat sini. Pump. Lokasi. Piot. Okey, sekejap. Ibu Indah. Oh, ni. Tok Naning. Eh. Oh, ni dia. Oh, tu. Abang try tengok lah. Buka dekat Google Earth kan, nampak dia. Okay. Handsome mama. Ha? Shhh. Shhh. Lagi tengok. Ini lagi mantap kan. Ini interview kat mana bang? Kat TV. Ada tempat. Tok Naning kat TV3 babe. Tok Naning kat TV3. Oh, gila. Masa astro lah. Bukan kaleng-kaleng tu. Nampak dah? Parking kereta ni kat mana nanti? Dia boleh, boleh. Dia boleh parking isu pasal ada. Dia depan dia tu kawasan perumahan. So kalau pergi dalam kol 11 ke 12. Ni satu, ni dua. Yang keras mana ni? Yang ketiga. Yang abang keras, yang keras, yang keras bang. Sekejap. Eh, dia kat mana ni? Dia ni pin, dia punya pin. Sekejap saya buka sekejap. Memang tak pasti lah. Macam macam tak pasti. Sekejap Kalau bang umat pergi ya. Tu bang. Ni dia. Kita Google. Oh tu ni kan. Ah dia lah tu. Flat. Ah dia lah tu. Dia blok-blok dia dah tulis kan. Dia tak ada, tak ada tu. Saya yang pakai bagi je. 1, 2, 3. Tu rumah. Blok A dia ada 3. 1, 2, 3 hujung ni. Yang ni. Okey ni. Okey ni blok B. Sekejap kita ke depan sikit. Saya lompat kereta kat belakang ni. Kalau pergi ke box C. Ada bus stop lah belakang ni. Ha, ni dia. Eh, jap. Oh, lama tak boleh masuk ke dalam ni. Tak boleh masuk. Lori parking dia. Dia hadang. Boleh lah, nanti lah. Try lah pergi. Ha, tapi, make sure pakai, macam pakai kasut kan. Sebab kat atas tu, tingkat atas tu dia berair atau berlumut. Berlendir air dia. Ada lumut. Hmm? 1, 2, 3, 5. 5 tak? Flat lah. Ni blok C. Ni blok C. Yang ni blok B. Yang kena kait, yang abang kena ni. C. Blok C. Kenalan tu. Dia berkenalan dengan abang. Oh, ni blok C. Ikut balik, babe. Yeah. Ikut balik. Tapi, masa dia ikut balik tu, saya pasang rukiah lah. Dia kata buka tingkat 4-4. Patah balik, pergi balik kat flat tu kan. Masuk dalam tu, pergi kat flat tu balik. Nak lepak kat situ. Lepas tu lama-lama dia hilang. Kat rumah. Ah, kat mana? Kena halau. Dia orang datang naik motor 6 biji. Oh, kena halau. Kena halau. Agak habis singgung orang report kan. Oh, ya tu. Dia berpancik pula. Haa. Kena halau.
Polis halau. Polis halau. Tak ada yeah. Report kan bising. 0299 nombor siapa? 0299 1488. Ayah. Kak ini. Kak ini. Tu lah je is. Kak ini. Eh, tu ayah. Tu ayah tu dia kita orang datang sampai sini. Dia kata, tengah saya pula ayah. Kan mana lagi kau salah lagi. Ha, kan? Yang mana ke silap ayah eh. Ha, kan? Ayah naning ni dia. Pergi bang, saya pergi apa ni? Pergi dekat ni Melaka dengan Syah. Syah yang pergi. Ha, dekat. Dekat mana orang dia tu? Mahkamah pergi? Sebelah stadium tu. Sebelah stadium. Oh, hotel tu. Oh. Itu saya pergi. Tu. Saya pergi seorang je tu. Saya sampai eskalator tu saya kena. Ya. Yeah. Tiga orang. Saya, abang saya. Dengan Andy Crew Boy. Boy. Dengan Boy. Bosi gedabak panjang tu. Belakang kita orang ke. Kedekang dia. Fuh. Siapkan orang. Patah balik. Tengok. Bukan orang. Jadi kita cari mana besi tu. Punya sebelah kaki saya. Saya angkat besi tu balik. Saya lepas. Kedekang. Memang bunyi tu lah. Saya pergi hari tu, tak jadi masuk. Pasal dengar dia duduk ketuk, 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 ketuk dinding tu. Real bunyi ketuk dinding. Bunyi ketuk dinding. Lepas tu saya rasa, ni orang ni, ni orang ni. Lepas tu, tak nak risiko lah balik. Terus pula. Ha, saya masuk separuh kat bawah ke. Lepas tu masa nak naik atas tu, dengar macam dia ketuk-ketuk. Tak bagi naik lah kan. Macam dia ketuk, cara dia tu. Nak kata benda tu, bukan. Memang macam orang. Dahlah gerak lah. Lepas tu saya turun. Abang Azrin naik. Abang Azrin naik nak buka gosbok. Masa dia naik tu dia dengar bunyi embassy yang macam saya dengar tu. Embassy? Embassy tu. Lepas tu saya kata, okay Abang Azrin, main sini. Kita on end live. Dari satu kamera end live. Pergi dengan Abang Azrin. Okay, saya angkat balik besi tu, saya lepaskan. Bang, betul bunyi ni. Bunyi. Tapi memang bunyi besi juga masa saya pergi hari tu. Tapi saya syak orang. Kita orang pergi. Orang. Abang Azrin. Abang Boy, saya, abang saya. Budak Syah MPT dia hantar 1, 2, 3, 4 orang. Amanda. 8 orang kita kat situ. Berpecah habis. Berpecah. Tak ada orang. Memang tak ada orang. Siapa ni hantar rooftop lagi? Rooftop sendiri. Rooftop pun dia semacam kan kat atas tu kan. Tak ada orang. Itu lah. Tapi dengar bunyi besi tu. Kadang saya angkat balik besi tu. Saya lepas balik. Dengar. Bunyi besi juga saya dengar tu. Dia ketuk-ketuk dinding. Dek betul lah. Dia dekat dengan cik ni. Jom cik kita pergi Melaka. Pergi tempat tu. Empat sekali besi tu. Banyak tal-tal yang lama tertinggal-tertinggal kan. Dengan abang saya. Masa tu datang naik Land Cruise kan. Abang saya ambil sikit boleh repair bilik air kan. Boleh buat bilik air kan. Tal kan. Betul lah tu. Tal. Dah habis parah ke geng? Saya dah habis. Team GT setengah on. Batu 18 dah pergi kah? Batu 18? Kat mana tu? Atas lagi daripada Badan Polis Lama. Itu Kuil India. Tapi itu memang top. Itu top tu tapi line. Bombak kat. Line tu yang boring tu. Dia belah-belah situ line ni kacau. Dia batu mana? Batu 18 kan? Batu 18. Dekat Kuil India tu. Itu memang sebelum kuil India. Kita tu ada dekat Gombak agak. Ini saya dapat info daripada budak-budak Pangkah. Budak-budak Pangkah kata ada satu perkampungan orang asli dah lama tinggal lah. Diorang dah pindah tempat lain. Dekat mana tu? Dekat Gombak. Tapi lokasi saya tak pergi lagi. Diorang cerita. Yang dah orang kata yang batu 12 tu? Dia di situ. Saya tak tahu kat mana. Dia sebab si perkampungan dia orang. Dia kenal tok ayah orang asli tak? Tahu baik dia. Sekarang ni diorang dah pindah, diorang buat tengah bina satu surau kan. Madrasah untuk orang asli punya. Sekarang dia ni. Ada kawan orang asli. Sebab tak. Dia perkampungan lama dia. Dari 6 sampai kata memang ramai kawan. Dia perkampungan lama dia lagi satu. Perkampungan lama orang asli. Diorang dah tinggalkan lah. Rumah-rumah semua terbengkalai lah. Rumah-rumah lama. Boleh buat. Salam banjo ke. Enak deh. Asap-asap. Dia tak perasan je lah. Asap tak nampak. Takut orang screenshot dia. Masak. Okay. Saya tahu tempat tu. Serius lah. Yang kat Gombak tu tahu eh? Kat mana? Kat mana? Salam bro. Waalaikumsalam. Kaki pancing. Memang tutup lagi warning terus. Abang gantai sini. Saya gantung kat sini. Tap-tap. Senang kau tidak tu. Dia ter apa? Dia gantung-gantung. Dia pakai mati charging ke? USB. Dia tak buat apa-apa. Cucuk USB. Terus. Telefon pun. Mana join?
Dia beli kat Loyat lah tu. Loyat ni? Ha, Loyat ni. Kalau kat kedai-kedai ustaz tu ada? Kedai ustaz tak ada. Mana? Tak pernah nampak lah. Dia beli kat Loyat. Kakak pandai kat sini. Bila beraksi bang? Dah tadi. Tak, saya pelik. Kenapa abang buat satu TikTok di situ? Di mana? Kena ban. Ni sekarang ni. Kena ban. Kena ban. Sebab saya lalai. Sebab saya lalai. Tapi abang kena ban ada hari dia kan? Haa, sampai Jumaat je. Macam member saya permanent terus. Tu lah yang permanent tu yang risau tu. Dia pasal apa lah permanent? Dia kata sebab langgar undang-undang apa entah. Tapi tu lah support nampak ke lah. Alamak. Ha, permanent terus. Permanent tak payah. Mana tak jawab apa lah. Itulah, sibuk sangat. Sibuk sangat hal tu lah. Yalah. Kan? Sibuk sangat lah lah saya pun. Ada yang tak jadi terbang balik. Oh, pergi balik. Dah dapat bukti. tapi memang. Oh, dah kena cerita kan. Nanti dia ban kat dalam ni. Kena buka akaun baru. Kena buka akaun baru lah. Tak boleh cerita. Tak boleh cerita. Abang JH tanya James lokasi Gombak. Eh, James ada kat dalam ni lah. James. Lokasi Gombak. Ya, tu pengawal asli yang ada terbenggalai. Ini biasa batu 12 kata. Nanti tanya Pong. Dia kawan dia ramai. Nak bagi boleh ramai-ramai kan. Dia seorang Gombak. Oh, dia seorang Gombak kan. Tiga ramai, Mama Solo lah. Kena pergi awal kan. Pukul 9 ke 10 lah. Kampungan ni Abang JH Mama Solo. Kampungan yang asli kan. Okey, keluar. Awak pula. Buat macam tu kan. Buat macam tu kan. Batu Nau, daripada Batu Nau sampai no. Batu 18. Dia tuan rumah ni, dua tuan rumah. Ya. Kena makan-makan dulu kan. Dah nak masuk malam kan. Sebab James asli juga. Nak masuk malam tu cakap. Dia sekarang tengah. Orang lain betul juga James kan. Dekat Ali Putih kan. Tahu kan Ali Putih kan. Dia kawan dia, kawan baik dengan Ali Putih tu. Oh. Oh. Ali hitam tu. Dia orang abang. Adik dia. Pokok dia boleh ni kan. Tidak satu kepala 300. Oh, setengah lagi. 3 sengah. Satu kepala 3 sengah. Mimalan? Haa, Mimalan. Tapi dengar sekarang dah tak boleh masuk kan? Itu ni, dia nak ejar. Tengah nak ejar sama. 300 satu kepala? 300 sengah satu kepala. Kaya. Orang nak juga. Nampak dia. Itu nak berapa orang kan. Aduh. Yalah. Kan ada dinosaur. Bangga Datuk. Bangga Datuk. Ada masa free. Dinosaur punya besar tu. Bangga Datuk Perak. Tak dalam rumah. Ha, macam ada dia orang buat. Saya pergi bubat satu keluarga ni. Yang saya tengok lah dekat dalam yang dia tunang dia tu. Itu yang baru ini lama. Saya tahun lepas saya bubat kat Bangga Datuk. Okey, lepas tu saya cerita dengan adik-adik makcik tu. Kata, cik, adik-adik macam mana? Belakang ni semua rumah-rumah adik-adik akcik. Yang rumah ni abang makcik dia meninggal gantung diri. Dia mati kat situ. Rumah tu anggal lain pasal sudah habis bubat. Saya pergi tengok rumah dia. Dia kata, cik, kalau saya nak panggil tim-tim paranormal datang buat ni shoot kat sini, boleh, tak ada masalah. Rumah ni pun dah tak ada. Dia rasa dia gantung diri tu sebab dia ni bercinta dengan satu perempuan ni. So perempuan ni kahwin dengan orang lain. Dia gantung diri. Dia meninggal kat situ seminggu. Terus, rumah tu terbenggalai lah sampai sekarang. Kat belakang rumah dia tu ada 3 biji kat Bangga Datuk kan. Dia kata nanti dia nak pergi. Kita pergi yang ramai kan. Kita diri dulu. Boleh pasang gua sebab kan. Cuk. Sekejap kan. Tapi kita nak tengok Sengah Pusu kan. Bangga Datuk. Yang dusun. Ayah tu. Ayah bawa selain. Encik Mem dah berbunyi tu. Aku tengah ayat dia ni. Sekejap lah. Aku tengah ayat dia ni. Banyak gombak. Kalau orang asli tu lagi keras lah. Ya, orang asli berat. Lepas tu saya dengar cerita. Cik kenal orang Sakai. Ada orang tengah Palang. Menjalinkan dekat Gombak tu. Sakai. Tengah hari mengilai. Dia orang Sakai. Dia orang cakap mengilai. Pontianak dekat perkampungan orang asli yang terbenggalai. Ada tepi sungai. Dia orang menjalin kat situ. Tu dengar bunyi. Nak tanya. Flat yang gantung diri Selayang tu kan. Korang park kereta kat mana? Mana? Kita orang park dekat area ni kedai Dobi. Kedai Dobi? Dekat kedai Dobi kan ada lori sampah biasa parking kat situ. Okay, macam daripada highway Selayang tu kan. Kita kan naik flyover kan. Flat tu belah kiri ni kan. Lepas tu naik masuk belah kiri jumpa balai.
Ah, flat tu lagi ni kan? Ah, balai sebelah kanan. Ah, balai sebelah kanan. U-turn dekat balai tu. U-turn. Lepas tu terus masuk sebelah kiri, ada kan ada kedai. Nampaknya kedai Dobby tu parking sikit. Ah. Oh, tu jalan kaki, jalan kaki yang masuk dalam. Ah, kedai kaki. Alah, polis tak kata. Tapi situ jaga kalau nak masuk tu polis lalik kan situ. Sini nak sekali dekat. Oh, yalah. Boleh dia baliklah. Ada dia. Baliklah. Baliklah. Kita jumpa Chip jap. Dah end live apa ni? Ah, dah end live ah? Belum lagi, dia tengah live tu. Chip. Alamak, baru dapat jumpa lah Chip. Ni sahabat saya ke. Hai. Ha, Chip daripada GT Separa Normal. Ha, kau boleh follow. Kau follow. Bang, ambil ni bang. Jom. Bang. Bang. Kejap ni. Hari ni baru dapat jumpa dia. Kau tidak dia main WhatsApp dengan dia kan? Ha, dia main WhatsApp dia. Jom, sini, bang. Sulung dia. Ha, ni geng, kita punya idola eh, Abang Jis. Jap, bang gambar jap. Ha, ha geng. Screenshot guys, screenshot. Bang, screenshot. Abang punya ni. Buat screenshot. Ada geng, buat screenshot. Oh, ya. Dia sangat baik, boleh. Eh, tu pandang ke mana tu? Pandang. Pusing tu. Ya. Ah, okey. Okey. Ha, geng, screenshot geng. Okey, saya kira 1, 2, 3. Ha, sekali lagi. Cakap ramai bang. Sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. Yeah. Oh, mantap. Terima kasih bang. Ha, okey. Okey. Boleh lah. Eh, jom bang, nak tengok mata timun nak? Mata timun nak? Ha. Sekejap, korang mesti rindu mata timun kan? Nak bawa korang pergi tengok mata timun sekejap. Lepas tu kita gerak lah Lepas tu kita... Mana aku punya... Torchlight. Okay, let's go. Ya, geng. Siapa nak tengok mata timun? Lah, aku duduk torchlight kat gimbal aku. Dah torchlight gila. Madam hantu. Oh, aku salam. Madam. Ada kat dalam eh? Ada. Eh, diorang pun lama tak jumpa lah. Hantu. Mana mata timun ni, Mak? Ha? Mata timun? Ha, jom lah. Nak tunjuk ni. Ada. Ya. Saya panggil banglo ni mata timun. Yo, kita pergi tengok mata timun. Tapi mula-mula semasa saya masuk tu terkejut juga lah tengok kan. Lala sekali lah. Mata timun. Tapi area sini dia light sikit ni. Belah sini. Ah, dekat sini. Mata timun. Okey. Dia kalau nak tengok, dia kena berdiri kat sini. Ha, Abang Jis kata banglo ni dia panggil banglo mata timun. Dia kena berdiri kat sini. Ha? Okey, dia kena berdiri kat sini tau. Lepas tu fokus kat depan ni, korang kena zoom. Korang akan nampak mata timun. Okey. Korang akan nampak tau. Sekejap eh. Nanti korang nampak. Mata timun. Ha, tu dia. Alah, kacau lah ni. Uish. Ha, tu dia. Eh, mana dia? Sekali. Jaga-jaga kita tengok ke. Mana okay. Mata timun? Ha, dah nampak tu. Ha, ni saya panggil mata timun. Nampak tak muka dia? Nampak tak tu? Oh! Ni saya panggil banglo mata timun. Nampak tu? Nampak sebiji kan? Seketul dia bagi. Boleh perasan eh. Tapi kena berdiri kat sini kau nak tengok. Dia kena berdiri kat sini. Lepas tu fokus kat situ. Mesti nampak mata timun tu. Macam tu lagi. Kita ni banglo mata timun. Eh, dia kena zoom. Silap, zoom. Sana. Sini. Sini bang. Kau dah tengok mata timun. Lepas ni kita panggil banglo mata timun dah senang. Banglo mata timun. Tu dia banglo mata timun. Tak reti nak masuk dulu. Tak reti. Nampak? Ya betul ke?
Dia macam yang orang pakai spa letak timun kat mata tu kan. Ha, macam tu lah. Mula-mula terkejut juga tengok kan. Lock kereta pink Abang Jis. Weh, dia macam. Banglo Petron ada ke Jis? Cuba tanya dia. Ah, Banglo Petron. Banglo Petron. Dah tengok lah, Cik. Ha? Ha? Ah, ada. Ada. Betul kan? Banglo mata timun. Betul, Banglo mata timun. Sebelah ni. Betul. Sebiji muka dia bagi kan? Ha. Ha. Hantu tu mata dia timun. Hantu tu mata dia timun. Kita nak tengok dia. Tolong mak cip. Mana lagi cip? Kita nak collab ni cip. Mana? Assalamualaikum, salam bang. Kenapa? Cip. Jitis eh, jitis. Jitis paranormal. Idola ni. Maya dolar. Hehehe, biasa-biasa, cik. Kita pergi tempat ni lah. Yang diorang kata lembah beringin tu, jom. Tu Encik Naneng ajak tadi. Ha? Encik Naneng, lembah beringin. Nak ajak, jom. Trip, Maizal. Ajak saya pergi lembah beringin. Kan? Di situ line okey ke? Line okey ke? Tak tahu lagi. Diorang kata line macam... line macam tak best kan? Saya pergi, pasal tak try to be line lagi kan? Tu lah. Teringin juga nak pergi situ kan? Sebab kau nak pergi solo kat situ. Lepas tu ada orang cakap jangan pergi pasal situ banyak kes samun. Kan? Banyak kes samun belah sana. So macam, nanti lah tengok macam ni kan. Tu mana kat sini? Nak main. Dia ada habis tadi. Eh, diorang dah keluar dah belum? Belum. Penuh. Eh, diorang kat mana? Mana? Eh, banglo ni. Oh, ni Banglo Tioro. Oh, saya tak pernah masuk lagi. Sini, sobat. Masuk ke sini? Panjat kan? Ah, jangan masuk sini. Tapi kena jaga lubang. Oh. Sini. Ujung tu ada semak kan? Ah, kompong dah masuk. Tioro dah masuk ke? Ah. Itu lagi tinggi, sobat. Tapi itu jaga. Tangga dia tak ada padang. Silap langkah jatuh ke bawah. Oh, ya? Yeah. Saya tak pernah masuk lagi Banglo ni? Masuk depan ada tempat Cina kecil. Okey. Sejarah dia saya dengar. Anak dia ditolak di atas, jatuh mati. Dua ni tak ngam satu keluarga lah. Tak ngam, gaduh-gaduh. Lepas tu dia belah. Oh. Tuan Tio nama dia punya. Tuan Tio. Dalam dia macam spa. Dalam dia macam spa? Atas tu lah ada macam spa. Macam spa. Oh. Eh, boleh lah. Boleh lah nanti datang. Banglo Tio kan? Eh. Masuk sini. Kalau sana kena panjat. Sana kena panjat. Maknanya kena masuk sini, kau masuk dalam tu lah. Ada semak tu. Ada semak kami tu. Kami dah berjalan je lah. Dah buat jalan lah. Baik. Maknanya saya kena masuk kat sini lah. Jangan nak tengok je. Eh, boleh kan? Nanti kita datang lah Banglo Tio ni. Dey, Yena Jish. Kaidah. What's up, Kaidah? Eh, abang dah habis ni lah. Dah off lah live. Habis? Live dah ada ya? Habis ya? Belum ni. Tapi baru sampai. Oh, baru sampai. Ya, jalan ni. Banjir. Oh. Ah, situ masuk dulu. Oh, dia ikut situ. Mana Eh, Ad. Mana Banjir? Yo, what's up? Ha, ni yang Banjir. Korang kena. Ad. Ha, ni kita punya. Oh, ni lah Kak Seri. Seri. Assalamualaikum. Hai Kak. Korang mana tanya bodoh Seri jadi ni kan? Hei bang, what's up? Hei. Ah, nak tengok. Ah, nak tengok. Ya. Abang Jai kan? Ha, ni. Kita flip kamera eh. Flip kamera. Kita flip kamera. Nampak? Ramai meriah jalan Semantan hari ni. Ha, nampak Abang Jai. Yeah. Ha, tu. Support. Ha, tu lah. Yeah. Oh, gitu. Okay. Dah habis lah? Okay. Nak pergi bangun sebelah. Oh, bangun sebelah. Orang. Nak tengok laluan ni. Ada nenek tua. Ada nenek tua eh? Alright. Sekejap eh. Lagi ni ada longkang ke? Ada masuk dalam sini dengan longkang tu. Ah, dah masuk. Oh, okay. First lubang, kena watch out. Ah, jatuh macam kat selayang. Eh, geng. Saya tak pernah masuk banglo ni, babe. Ni buat first time, lah. Terima kasih, cip. Kalau tidak, saya tak tahu ni nak masuk ke mana, ni. Oh. Dah sampai lah.
Okey, 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 okey. Ya, ada tokong juga kat situ. Ya, ada dua. Ada dua. Dia kes dia, anak dia jatuh lah. Jatuh di atas. Oh, jatuh daripada atas. Ini, ya, tengok. Kan sini pagar kan? Ini dia. Oh, nanti saya buat kat sini ya. Saya buat sini. Saya tak pernah masuk lagi ni. First time. Ini juga kawasan prop tak? Dari tadi pancing tak? Takut kebalik tengok lagi. Oh, ada orang bawa ada prop. Yelah, dengar juga banglo Datuk Tiu, Datuk Tiu. Tak tahu belah mana. Rupanya ni lah dia. Banglo tadi dia dah balik. Saya masuk. Ui, bosor siur rumah dia. Tak ada orang kata kat Semantan dah penuh ke? Rumah ni padat. Ini boleh besar ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti saya datang, nanti saya datang sini. Ha, sini. Kan? Banglo Tio ni. Banglo Tio. Tuan Tio. Tuan Tio. Banglo ni macam alam spa sikit. Tapi cip masuk sini buat berasa tak? Berasa. Ha? Berasa juga. Dekat atas lah. Belah atas lah. Dia selalu belah atas ni. Ini okey, 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 okey. Okay, terima kasih banyak, cik. Okey, okey. InsyaAllah nanti saya datang buat kat sini. Kita jumpa lagi. Alright, alright. Kita pergi WhatsApp. Ha. Kat Lembah Beringin tu pun baik kan? Haa, tu lah. Kita boleh korek dia. Ajak tu, madam. Apa, Awis sama Awis je? Haa. Rumah saya tu, bang. Enak deh. Rumah lama David Teo ni. Eh, biar betul rumah lama David Teo. Ha? Tak ada lah. Bukan, bukan. Nama orang tu Teo kot. Tuan Teo. Tuan Teo. Nampak? Ha, tahu apa maksud dia? Ni hao ma. Ha, maksud dia. Tahu maksud dia. Ni hao ma. Huh. Cik pakai baju kuda merah, babe. Oh, bukan kaleng-kaleng, weh. Dia kalau orang pakai baju kuda merah ni, orang lama, legend dia. Yang tahu-tahu lah, eh. Yang tahu-tahu lah. Eh, bukan David Teo lah. Ini lah, David Teo. Bukan lah. Nama orang Tuan Teo. Oh, tu. Nampak macam lukisan budak, nampak. Ada mata, ada rambut, eh? Optical illusion. Nampak tu? Budak yang sedang menangis. Nampak? Mata, eh? Budak yang tengah menangis, tengah depakan tangan dia. Nampak? Nampak tu? Budak yang sedang menangis. And? Okay, jom gerak. Maknanya kena masuk ikut yang cik bawa tadi lah. Eh. Oh, oh ni yang bahaya ni. Ini lubang ni. Takut terjunam kan. Eh, tu anak cik kat dalam tu. Tak apa. Oh, biar dia tolong. Oh, right, 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 right. Huh. Cik buka laluan baik. Inilah dia punya tempat lalu dia kan. Sebelah aje Banglo Timur ni. Saya tak pernah masuk ni. Oh, ya. Oh, tak pernah masuk ni. Saya dulu pun kalau panjang memang tak masuk. Hmm. Tahu kat sini. Hmm. Dah 4 kali dekat sini dia. Oh, 4 kali juga. Hmm. Oh, ya. Okey juga tu. Lubang sahabat. Oh, ni lubang nombor 2. Danger ni. Okey, okey, okey. Let's go. Saya pun nak gerak. Kena gerak. Tadi dekat ni penanggal okey. Penanggal boleh lah. Adalah feedback sikit kat atas tu. Dia dekat belah atas tu, cik. Lepas tu atas belakang kat pokok. Ah, ya, ya, kat pokok. Betul ke? Eh, eh. Kat situ ke? Kat situ dia ni. Bang dah nak end live ke? Tak, 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 tak. Dah nak balik je. Dah nak gerak je. Gelak lu, gerak dulu. Baru tahu jalan dia. Inna deh. Kan? Tambah dulu. This is mantan kau. Full mak, main uno. Hanya legend saja yang tahu. Haja, hanya legend saja yang tahu permainan ni. Kau tahu? Ha. Oish. Okay.
Okey geng, maknanya eh. Warna merah. Maknanya saya sekarang ni kata saya cakap banglo kat Samantan ni ada 6 kan. Ada 7 babe sekarang. 7 lah. Ada 7. Ha ah. Tu lagi. Ada 7. Sebelah buluh. Ah, banglo buluh ni. Sebelah buluh. Sebelah. Banglo buluh mana masuk ah? Sebelah dia. Yang sebelah. Bukan klinik gigi ke? Eh, mana? Kita nak pergi. Ha? Ha, nampak tu. Awak tengok sebelah kiri tu. Oh. Di atas sikit. Dengan balik tu, masuk kat atas. Eh? Ha. Lepas tu masuk ke mana? Naik atas sikit. Ada pagar tu. Eh? Tapi, ha, kena pandai. Nah, saya tunjuk. Tak apa, tak apa. Nak tunjuk jalan akhir. Ha, boleh, boleh, boleh. Kena naik kereta lah. Ha, sekejap eh. Jalan ah, jalan jauh. Jalan kaki je kan. Jalan kita. Kan. Jalan. Oh. Kejap eh, kejap eh. Jap. Tu ni. Ha. Jauh barang jap. Ya geng, kita pergi tengok lokasi lagi satu. Tengok lokasi lagi satu eh. Ha. Tok Milo. Oh, tak belakang lu. Belakang. Ah, jom. Okey. Buka gospel kita ni. Eh, okey. Ha? Oh, kamera. Ah, jap, jap, jap. Cip, jap, cip. Okey, jalan tu. Okey, abang bukan eh. Alright. Ya, eh. Gelok. Ngiot. Okey, jap. Jalan, jap. Bismillah. Woo. Oh, dah masuk banglo ni. Hai, saya tak nampak. Ni on. Ah. Eh, jauh juga kau nak jalan kaki. Ah, belah kiri. Oh, kiri ni kan, masuk ni nak pergi ke buluh lah. Ni tadika ni pun kosong juga kan? Tak nak masuk situ kan? Ya, berkunci je rasanya. Ke rumah? Ada rumah kerabat kan kat depan ni kan? Rumah kerabat sebelah belakang daripada rumah kosong. Oh. Belakang kanan ni kan rumah dia kan? Tak. Kena naik atas ni. Ha? Berhadapan. Oh, tu rumah kerabat tu lah? Ha. Ah, ha, ha, ha. Banyak betul lah rumah kosong belah-belah Samantan ni. Depan lagi pak. Depan lagi kan? Yep. Oh, okay. Lepas bonggol ni abang pakai kaki ni. Ha, pakai ni. Oh. Pakai ni. Kejap eh. Tapi guard depan ni tak kacau. Ay, tak, tak, tak. Okay, assemble point. Oh, okay. Okay, kat sini eh? Okay, jom. Eh, jap. Ni macam nak masuk rumah buluh ni, bukan eh? Ni rumah buluh ni. Ha? Rumah buluh lah. Rumah buluh lah? Ha. Oh. Eh, ke apa nak masuk? Dah masuk lah. Saya ingat lagi ada rumah lain selain rumah buluh. Tapi saya masuk kat sini. Eh, kat mana? Saya masuk kat depan tu. Saya park betul depan tu. Itu yang dia orang marah tu. Oh. Masuk kat sini. Oh, masuk kat sini lah. Haa, masuk kat sini buluh. Mana? Oh, sini. Lepas tu turun naik lah. Betul lah. Oh, rumah buluh lah dia. Saya ingat ada rumah lain daripada rumah buluh. Ni dah masuk lah. Kita kena lepak balik lah, main runuh. Saya... Kalau pergi ni sepak betul-betul depan tu. Lepas tu masuk pagar depan tu, semak sikit lah. Rumah kerabat, kerabat tu tak bisa kak lah. Tak tahu, buat tak tahu ke. Eh, Yena dah masuk. Dah masuk lah. Sekejap, sekejap, sekejap. Oh. Oh, Esen ni dah masuk kan. Esen ni dah masuk. Eh, boleh pusing sini kan? Boleh, boleh. Tu rumah kerabat tu kan? Haa. Oh, oh, betul lah. Pusing kan tiga ni. Tak apa, masuk lagi. Tu orang minta request masuk lagi. Tak boleh kan? Tak boleh, tak boleh. Abang Jihin nak balik lah.
Oh, patut itu Apai pun masuk ke sini. Yang dia jumpa ular sawa tu belah mana? Belah sini lah. JH dengan terlupa tak dapat dipisahkan. Saja korang eh. Apa kisah banglo Tuan Tio tu? Dia tak orang tanya abang. Oh, banglo tu eh? Ha. Banglo tu... Dengar kata Chip cakap tadi, anak dia terjatuh. Ha, anak dia, jatuh, ha, jatuh. Anak dia tergelincir jatuh. Lepas tu, lepas kes tu yang diorang pindah kot. Rasanya lah. Abang Chip, Abang Chip tu dia, saya tanya dia, dia kerja dia apa, jaga Tan Sri. Oh. Ha, itu mungkin dia tahu kot kan. Haa. Ha. Dia tahu lah. Dia tahu lah, kisah. Mungkin ya, ada Tan Sri-Tan Sri ni. Kata-kata ya. Mungkin dia kenal kan. Tapi sini memang famous lah dengan baru tinggal kan. Tapi sayang. Oh, terbengkalai macam tu. Tu yang pelik tu. Banyak, banyak unit lah tu. Bukit, apa, Bukit Tungku, apa Tungku pun pergi pun banyak kat rumah. Haa, Bukit Tungku. Lepas daripada general tu, abang boleh masuk ke situ bang? Kan ada banyak rumah-rumah kat Jurung Bukit tu kan? Haa. Tak try, tak boleh masuk ke situ. Tak pernah try lagi. Kampung dia orang lain ni. Eh, terkejut, terkejut, terkejut. Dia orang pun terkejut kan. Yo. Sorry, sorry, tertekan, tertekan. Tertekan. Sorry, 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 tertekan. Oh, okey. Terima kasih, orang. Yes, banglo James. Ha, insyaAllah, insyaAllah. Jangan metro, jangan metro. Itu siapa tu? Jom. Ha? Tak, tadi tadi dah pusing-pusing tak horn lah. Ha, nak gerak dulu lah, Cip. Kita jumpa lagi ya. Apa kita jumpa eh? Okey. Okey, Cip. Apa kita WhatsApp lah. Eh. Kau team dengan Awis ni kan. Awis tengok macam mana. Okey, Mr. Hazril. Lama nama sama, beb. Okey. Nama sama je. Nama sama lah, geng. Dah. Habis ni kita boleh lawan. Gerak. Okey, okey, okey. Ini berapa tambah? 6. 2. Gerak dulu, gerak dulu. Gerak dulu. Gerak dulu. Oh, tengah sibuk eh. Tengah sibuk eh. Okey, okay, gerak dulu. Okey, Kak. Bye. Bye. Bang, ni abang. Yeah. Ha? Bang ni. Okey, geng, gerak dulu. Hati-hati, hati-hati. Oh, lewat. Jom naik ikut. Bukan Hazri tapi Fish Virus. Fuh, Fish Virus. Oh, macam Fish Virus ah. Mana dia? Heeh, kan. Macam Fish Virus ah. Yep. Ambil barang-barang dulu. Kita letak balik ke depan. Senang nak buat cerita sikit kan. Ha, tak balik ke depan. Kerja dah balik dah. Ha, nak gerak. Ah. Ya eh. Ha? Oh, nak gambar. Oh, Kak Sri. Bodyguard, tolong bodyguard. Bodyguard punya handphone ada kan? Ha, bateri. Bateri kong pula. Oh. You punya handphone tak? Check in, check in handphone pun. Tak dalam ni. Kak Sri, Kak Sri Hunter eh, Kak Sri Hunter. Hai, hello. Gila ramai. Korang. Dek, Yena dek ke gila ramai. Korang yang ramai. Dia orang cari akaun abang. Saya cakap pakai akaun 2. Ha, cakaplah pakai akaun 2. Ya, akaun 2. Cuba bagi pesanan bang. Ha, cakap sikit. Jika anda ingin mencari akaun saya, carilah di JH The Chapter 6. 6 dan 6. Yena dek. Bonda pun ada. Ha, Bonda Sri. Ui, terang, 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 terang. Dey, Yena. Ha, Bonda Sri. Hello, I'm Bonda Sri. Okay. I'm from Sri Hunter. Nah. Cik, jom tekan gambar. Bukan nak tangkap gambar slipper pun, cik. Sempoi kot, Chip sempoi gila ni. Orang legend-legend nampak. Legend-legend nampak pakai slipper kan. Jenayah. Bangku jenayah. Ay, risau. Tak ada sini, tak ada kita langgar. Kalau tak ada tu, kita boleh.
Thank you Kak Dila, thank you, thank you for the gift. Thank you for the gift. Ah, pegang je lah. Ah, boleh lagi, masuk. Ah, okey, jap. Macam mana nak tangkap ni? Tengok. Boleh kot. Ya, saya minta ni. Boleh. Gang, tolong. Boleh tak? Boleh tak? Nak screenshot. Alah, dia... Semua kes pasal nak masuk KL tak boleh kan ni kan? Kami nak pergi jalan ni. Hujan banjir. Ah, hujan. InsyaAllah hujan. Muat ke satu frame? Okey tak? Muat tak? Boleh tak? Muat tak? Rais bawah. Aku bawah. Abang Jahir atas. Depan okay. Lagi. Sini. Okey. Jap. Saya punya cam tak masuk lah. Dek, yelah dek. Ambil. Yelah dek. Ambil. Sekejap, korang nak tengok kan? Bukan selalu, babe. Masuk bang. Nak dapat bergambar ramai-ramai je ni kan? Bukan selalu, guys. Nak bergambar. Nak jumpa. Ni, jumpa orang pro je ni kan? Jumpa main dolar ni, payah ni. Nadir. Mana ada pro, biasa-biasa je. Screenshot tak nampak. Fuh. Mantap. Okey ni? Boleh nampak semua? Boleh. Okey, screenshot. Nak tengok mana dulu? Bodyguard punya dulu lah. Mana-mana. Okey, bodyguard dulu. Okey. Sekejap. Okay, sekali. Masuk sini, sekali. Sekali, kat buat sikit-sikit lah. Okay, screenshot. 1, 2, 3. Dah. Okay. Alhamdulillah. Thank you very much. Thank you semua. Thank you. Okay, jumpa lagi, gang. Okay. Jumpa lagi. Salam lagi. Okay, Kak. Jumpa lagi. Alright. Jumpa lagi. Okay, cip. Alright. Okay, bang. Jumpa lagi, bang. Alright. Ni semua sahabat. Ah, 1 million. Dua orang gambar. Dia nak 2 orang. Ya, ya, ya. Flip. Ses. Mahalo. Tengok sikit. Haa, gitu. Okay. Jelas orang. Okay, kerap dulu eh. Alright. Okay. Assalamualaikum. Macam reunion. Alamak, lagu aku lah. Badanku belalang dua, semua ku. Dey, enak dey. Ah, bantal tilam tidur luar. Ya nak, dey? Korang ni macam-macam lah. Nak tanya. Orang yang lepak tidur luar. Aneh aku hari. Ya, kita buat parah ni. Bukan selalu dapat jumpa kan. Ha, kita support semua. Kongsi. Kongsi minat yang sama. Apa ni hashtag JST Dolwa, oi? Korang saja kan? Saja nak kena aku malam ni kan? Saja korang nak kena aku malam ni kan? Sekejap eh. Okay, ma'am. Nak balik ni, ma'am. Ma'am mana, ma'am? Baru nak balik ni, ma'am. Baru ingat dunia ni. Ada kereta kat belakang? Ada eh? Sekejap. Okay. Gerak dulu. Assalamualaikum. Umar kat sana eh? Silap lah. Silap. Ingat Umar kat dalam tu.
Silap rumah pula lah. Yeah. Tidur kat kereta kata dia. Ya. Okey, assalamualaikum. Ah, okey. Woo, lampu tak buka, gila lah. Yo, balik. Okey, apa cerita? Alah, lampu mana pula? Gelap ah. Gelap. Ya, gelap ah. Tak boleh lah gelap-gelap ni. Dey, enak dey. Beras kita beli, babe. Ah, lampu kuning sikit. Wah, ada romantik sikit. Cha. Ah, Jej baru ingat dunia. Tadi kita kat mana tadi? Lagu Nanana eh? Aduh, lagu Nanana. Jap. Jap, bagi signal tu. Kan kereta lalu bahaya. 1 million tapi tidur luar. Saja korang eh, saja. Meriah malam ni best. Ya, yeah, okay. Kita jumpa sahabat-sahabat yang sama-sama buat para kan. Aku dah off eh. Bluetooth mode. Bang, so pukul 8 tau. Ha, jangan sidai. Alamak, tu lah. Aku baru teringat pukul 8, babe. Tengok jalan lah. Jap. Kerja terus jangan balik rumah. Try to be strong. Alamak, potong betul lah. Terkeluar dekat Grab ni kenapa gila? Try to be strong, but the strength I have is washing away. Won't be long before I hit you by my side. And just hold you, tease you, squeeze you till. Thank you, Puspa Wangi. Sambung! Jai, so koyak. Right, na, na, na. Right, na, na, na. Right, na, na, na. Not nine, you can say something worth true. Watch and go. James Jack, mana? James Jack. James, ada lokasi baru ke James? Alright. Star Butterfly, thank you. Terima kasih. Hadir, selamat malam. Siapa yang nak tidur, boleh tidur dulu. Yang mana yang boleh teman saya, insyaAllah boleh teman. Terima kasih banyak-banyak yang hadir pada malam ni. Hati-hati drive JH. Alright, terima kasih. Jake, sakok lu. Oh, tengah sokok ni. FYP balik terus. Sorry lah kan. Kita jumpa sahabat-sahabat kita kan. Yang sama-sama kongsi minat. Kita kawan JH, tidur. Yang kau, Kaido. Thank you semua yang hadir support JH. Terima kasih semua eh. Terima kasih. Thank you.
Ya, yeah, saya biasa-biasa je, geng. Saya biasa-biasa je. Mem tak tidur lagi. Ah, dia tak boleh, dia tak boleh tidur nyenyak kalau saya tak balik. Ah, dia begitu. Jangan lupa lagu penutup je. Alright. Bang, saya suka tengok abang JH. Oh, live abang JH. Terima kasih JH, dia idol parah. Terima kasih, terima kasih. Saya biasa-biasa je, geng. Saya biasa-biasa je. Eh, as long korang korang dapat terima saya punya perkongsian, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. We love you, bang. Yeah, me too, me too. Jesh love you. Jesh terbaik. Terima kasih, terima kasih. Kan, 1.3 malam ni, alhamdulillah. Terima kasih, Zul. Ui, sangat menghargainya. Kau nak baring, babe. Kau nak baring ni. Kau nak baring tu. Me too, me too. Mr. Chip. Bateri aku dah 6%. Banyak-banyak Farah je kita best. Support semua, support semua. Kan? Terbaik, Bang Jahit. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih semua. Top speed, bang. Abang Jage. James boleh nampak waktu malam. Haa. Itu memang kelebihan dia, eh. Pakai seatbelt, Jage. Haa, saya pakai seatbelt ni. Saya tengah pakai seatbelt. Don't worry. Terima kasih, eh. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Tekan sampai lantai. Ui. Awak. Besok ni aku ada urusan pagi tu, pukul 8. Tak tahu aku boleh sampai ke tak pukul 8 dekat Ampang tu. Kan? Eh, tadi lagu tadi tu aku dapat dengar sekejap je lah. Oi, mana ni? Ciri kot. Lampu jalan kelip-kelip. Ha, itulah. Itu yang aku pelik tu. Sampai semua jalan kelip-kelip bila aku lalu, apa hal kan? Aku nak dengar lagu. Rampas semua. Badanku berlala dua. Eh, kan ni. Ha ni. Sekejap geng, nak layan lagu ni sekejap. Suka lah dengan lagu ni. Kau tahu lah lagu ni. Aku suka dengan lagu ni. Kuat lah ni. Syok lah kami. Hakim lah, Hakim. Lampas semua. Badanku belalang dua.
ambil semua ku ada. Layan lagu dia. Thank you US. US is still Shahdu babe. Sampai nanti. Bye Aini, thank you. Selamat malam. Bertemu rampas semua padaku belah dua, ambil semua ku ada, ikutkan saja hati atau apa yang kau rasa. Badanku belah dua, ambil semua ku ada. Okay bang, tidur dulu. Sama mandu, jumpa esok. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Wan Chai. Thank you Wan Chai. Thank you, thank you semua. Fokus depan tu. Okay, 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 okay. Baru dia. Alright, 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 alright. Keluar energy 50, masuk kereta 100%. Yeah. Lagu potret bang. Lagu potret. Saya suka dengan lagu tu ya. Saya suka dengan lagu Hakim yang tu ya. Lagu tu kan. Wow. Kan. Dia punya feel dia terangkat lah lagu tu. Feel dia terangkat babe. Ada tool pula. Alamak. Ada tool lah babe. Ada tool. Tidur dulu. Tidur dulu. Waalaikumsalam. Hai Ira Hamidi. Selamat malam. Selamat malam kepada anda. Sebelum tidur basuh kaki ya. Sebelum tidur basuh kaki dulu. InsyaAllah jumpa esok siang. Esok siang esok siang. Layan Zafri. Yo, what's up? Terima kasih, terima kasih. Siapa yang nak teman saya boleh teman. Siapa yang nak tidur dulu boleh tidur boleh tidur dulu. Basuh kaki dulu sebelum tidur Kita boleh jumpa besok siang besok siang. Nantikan besok siang. Jangan bangun pukul 8 tak lah bang. Bangun. InsyaAllah. Memang kena bangun lah pukul 8 kan. Dah janji pukul 8 tu. So. Tak tahu lah pukul 8 aku macam mana. Harap-harap okey lah kot. Ikutkan sah. Hujan lagi tau. Gerimis ni. Love injury. Love injury pula. Dia punya warning sudah naik. Dia punya warning sudah naik. Bang nak tidur dulu. Okey. Darwis. Waalaikumsalam Darwis. Tidur. Selamat malam Selamat malam kepada anda. Selamat malam kepada sahabat-sahabat yang ingin tidur dulu. Yang mana nak teman saya boleh teman macam biasa. Saya bila start bang? Bila start? Tadi kot. Warning je macam tu lah. Dah warning dah keluar warning letter Dah warning letter ni kita kena let support lu kan. Let support lu. Alamak mana ni nak touch. Kekek. Dia kengkeng. Ikutkan saya cam biasa. Teman mula sampai habis. Terima kasih Afifi. Saya macam biasa. Terima kasih. Saya macam biasa tunggu JH and live baru saya tidur. Wow. Sangat menghargainya. Terima kasih babe. Terima kasih geng. Terima kasih. Kan. Ni dah naik warning pula. Potong lah. Tak apa lah, kita jalan tengok jalan dulu lah Jari yang sepan balik muka saya Ni dah on the way lah On the way balik. Saya berada di sekitar Damansara. Nak masuk ke Damansara utama. Betul sampai habis teman JH.
Shakir Queen, Shakiri Queen. Saya keluar biasa teman abang sampai habis. Memang luar biasa geng, bukan biasa-biasa. Luar biasa geng. Korang memang semua luar biasa kan. 1.3 malam ni. Warning bang, tu lah warning Habib. Mem pun dah warning, jangan lupa tu bang. Yes, mem dah warning, Diana. Diana. Asal dah tu. Mem mana mem, dah tidur ke apa? Ke ada CCTV dalam tu? CCTV. Bang, burger tak ada malam ni. Tak ada tu. Burger tak ada. Balik lagi lah goreng burger sendiri kan. Lepas tu, lepas tu letak cheese kan, double cheese kan. Double cheese, satu roti garnier. Letak mustard. Dengan chili sauce, tempek dia, baik kan. Mana ada London cheese tu kan. Burger tengah panas-panas tu. Kau letak cheese, double. Atas dengan bawah burger tu. Lepas tu roti gardenia. Pek. Dia mesti ada kena bunyi. Pek. Bagi dia lembik kan. Cheese tu. Lepas tu kau gigit. Alamak. Saya cakap dengan. Shadu, babe. Terangkat. Semua benda terangkat lah. Tak sangka Abang Jis pun layan master sauce. Layan saya. Kena ada master sauce bos. Sedap. Mana ni? Aku dah lupa. Oh, kiri lah ni. Master sauce. Memang saya selalu letak master sauce. Kadang-kadang tu chili sauce tak letak pun, letak master. Sedap. Sedap, babe. Weh, cerita ni jadi lapar. Auto lapar. Weh, lapar. Lapar tu. So, macam mana? Macam mana tadi banglo Penanggal? Korang seram lah. Korang seram tak? Masa tengah uji nyali tadi. Seram lah, Situ ada hantu lah. Senang cerita. Situ ada hantu lah. Tapi dia tak nak muncul lah. Dia tak nak muncul lah. Itu Penanggal. Tapi banglo yang kata banglo Datuk Tio. Datuk Tio. Tio apa? Tuan Tio. Itu kena pergi lah nanti. Saya tak tahu boleh masuk. Situ punya ada 7 lah sekarang. Samantan. Kan 6. Seram tengok Abang Jihis je. Jihis TikTok lah warning. Ke isteri yang warning tu. Enak dia isteri warning. Dia nak warning apa? Balik lambat kot. Aku janji aku satu hari kan. Biasa kan. Ya, jumpa kawan-kawan kan. Takkan kita nak gerak. Bukan selalu jumpa kan. Tak. Bukan sahaja hati atau apa yang kau rasa padang. Let lu je. Oci ha? Let lu ha? Lewat sejam setengah. Alamak. Sejam setengah ha? Ya, banglo Datuk tu tak pernah masuk lagi kan. Tak pernah Zafri. Saya tak pernah masuk lagi. Tak pernah masuk lagi. Nanti lah kita boleh buat kat situ kan. Kan. Nanti kita buat. Tengok hari apa eh. Besok siang. Malam tak buat. Hari Rabu lah. Rabu malam. Lepas tu saya cuti jap. 2 hari eh. Khamis, Jumaat tu saya cuti. Untuk nak fokus untuk hari Sabtu malam tu. Untuk nak buat preparation untuk hari Sabtu malam. Mem je suruh masakkan burger double special. Siul. Dia tengah bad mood tu kot. Dia dah tidur ke apa? Senyap. Tak nampak pun dia komen. Dia ada. Hai. 8836. Inna deh mem. Apa 8836? Terbaik Rabu malam. Rabu malam kita on lah . Rabu malam Khamis. Besok saya on siang. Kita sebis siang besok. Lepas tu besok malam tak ada lah. Hari Rabu tu kita on malam. Lepas tu saya cuti lah . Senyap dia, dia ada. Ingat kan dia dah tidur. Dia ada, babe. Mem, lapar, mem. Thank you, Bang Ibrahim. Terima kasih, Bang Ibrahim. Thank you for the gift. Warning ni pun lama kan ni. Kenapa? Aduh. Kena pakai wallpaper. Wallpaper. Kena pakai wallpaper. Malam satu on. Paranormal. Pelak kan?
Sabtu malam Ahad eh. Lock lock y'all time. Sabtu malam Ahad. Mem perhati, mem perhati ya. Mem tak boleh tidur je, tak ada kat sebelah. Fuh yo, serius lah. Ya, yeah, tidur tak nyenyak lah eh. Rabu ada lah, Rabu malam dan Sabtu malam. Khamis Jumaat tu aku kena rest dan nak buat preparation untuk nak turun hari Sabtu. Ngadu kat mem. Jis lapor. Siap nama Jis lapor mem. Peduli apa aku. Enak deh. Hari yang tunggu-tunggu adalah hari Sabtu. Auto ramai view. InsyaAllah. Apa yang berkilat-kilat tengah jalan tadi? Ha tu nampak tak? Nampak tak? Yang berkilat tu. Tak tahu aku nampak tak benda tu berkilat. Sekejap eh. Benda berkilat binatang ni. Tengok ya. Ha. Oh. Reflection daripada tin aluminium. Agak-agak hari Sabtu ni dapat 4 million tak? InsyaAllah. Sebab kita pun tak tahu macam mana jalan cerita dia nanti. Niat sudah pasang kan. Berdebar-debar. Untung aja HMM sentiasa menemani. Amin. Alhamdulillah kan. Okey lah, saya gerak lu. Okey, Cik. Oh, Cik, thank you, Hadir. Eh. Selamat malam, Cik. Selamat malam. Macam biasa lah, basuh kaki eh, sebelum tidur. Nanti kan takut termimpi-mimpi. Jace the chapter ke, ataupun apa-apa yang ngeri kan. Still to jannah. Amin. Terima kasih. Buat pangai tu lah. Beli ni. Gerak lu, JH. Okey. Mem, kata JH pandai masak burger. Tu mimpi-mimpi muka Abang Kok. Ina day, Abang Kok. Abang Kok. Weh, dia jalan lampu merah. Jalan lah. Weh. Kak Dila. Thank you, Kak Dila. Terima kasih, Kak Dila. Yena day, Kak Ida. Jej, balik ke tu? On the way balik. Balik ke rumah. Abang Jej, tahu buat paranormal style asli ke? Macam mana lah? Huan Jun Wing. Sama-sama. Thank you, Kak. Hati-hati je balik. Omar Yazid. Thank you Abang Wah. Senawang tengah hujan je. Syok tidur. Fuh. Sejuk-sejuk ni best kak. Betul. Sini dia dah macam dah berhenti lah. Tapi dia ada lah. Rintik-rintik sikit-sikit. Sikit-sikit rintik-rintik kan. Ada lah sikit-sikit rintik-rintik tu. Yena. Warning dah hilang. Yena. Okay. Sabtu ni pergi Island Tower ke? InsyaAllah tengok-tengok. Sabtu korang tengok eh. InsyaAllah. Tapi lokasi yang paling seram dalam Malaysia tu lah. Okay gang. Sebagai penutup. Oh macam kunci hantu. Oi tak pandai. Itu kena ilmu tinggi babe. Kunci-kunci hantu ni. Baranang masih hujan. Okay. Apapun kita layan. Kau pasang lagu penutup kita pada hari ini. Sama-sama. Polis. Buruh nelayan dan juga petani. Polis tu lalu hari. Berubah. Lain generasi bijak pandai.
pakai IT, pakai ekonomi. Jangan lupa pakai paranormal. Berkereta jenama negara. Alamak, aku berhenti sebelah polis ya. Sekejap, sekejap, sekejap. Aku berhenti sebelah polis ya, ya. Sebelah polis. Dia dah tengok aku tu kat dalam saya mirror. Tengok aku dalam saya mirror tu. Buruh nelayan dan juga petani. Dah, dia dah laju dah, dah pergi dah. Generasi bijak pandai. Pakai IT, pakai ekonomi. Jangan lupa pakai paranormal. Jenama negara. Wow, lubang. Weh, nyanyi lah sekali. Tak dengar pun. Ataupun desa. Pasti merasa bangga. Okay, semua sekali, semua sekali, semua sekali. Come on. Keranamu 1.3 million. Keranamu jahit sayang korang semua. Thank you for the gift. Thank you. Keranamu. Negara. Okay, okay, semua sekali, semua sekali, semua sekali, semua sekali. Malaysia. Terima kasih semua. Yeah. Habis lagu penutup. Apa pun terima kasih, geng. Terima kasih banyak-banyak. Ha. Terima kasih semua. Terima kasih, betul, terima kasih. Yang support-support saya dekat akaun 2 ni. Yang saya pun tak sangka, yang saya pun tak sangka boleh naik sampai 1.3k view malam ni dekat akaun 2 saya. Alhamdulillah eh. Alhamdulillah. Dapat juga kan, dapat juga rasa di akaun 2. Ramai macam tu view kan. Alhamdulillah geng, geng. Betul. Eh, yang berkongsi rezeki dengan saya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Eh, semoga anda semua dimurahkan rezeki dan diberkati. Okay, night semua. Good night. Selamat malam. Terima kasih hadir. Eh. Terima kasih hadir. Besok siang tau. Oh. Besok siang. Ah, besok siang. InsyaAllah. Thank you yang hadir. Yang support saya kan. Jagi layan dalam group Telegram. Ada screenshot kan? Keranamu ta la 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 la. Esok kerja jangan lupa. Ah, kerja. Esok pukul 8. Besok tak kerja. Besok aku dah ambil MC lah. Pasal pukul 8 aku ada urusan. Pagi babe kat Ampang. Oh, bila pukul 8. Muka macam tu kan. Muka sedap. Nak punya. Ngantuk kan. Tapi semangat lah kan. Sebab siang-siang ada nak buat tinjauan. Siang. InsyaAllah tinjauan siang. Alamak, kau janganlah tutup jalan aku. Nak kena pusing jauh lah pula. Aduh, tiap-tiap malam lah tutup jalan sini. Aircon baru ke bang? Ah, aircon baru? Ah, ni aircon baru eh.
bukan akaun baru lah, akaun second saya, akaun kedua saya. Akaun main, akaun kena quarantine. Akaun main, akaun dia naughty, dia naughty, so dia kena quarantine lah. Sebab dia naughty. You know? Naughty, naughty, so naughty. And then, when you become so naughty, you kena grounded lah kan. You kena grounded lah for 1 week. Because what? Because you so naughty. Account backup ya, betul account backup ni. Account backup lah ni. Eh, dapat juga live. Tidak. Haa, kata dah dia dah tutup jalan dah. Inal day. Aduh. Ui, jalan tu pukul tutup. Mampus, aku nak kena pusing jauh siul. Oh tak, tak, tak. Dia tak tutup. Dia tak tutup, tak apa. Dia tengah buat jalan ke apa ni? Sekejap malam lah. Bang JH, bye esok. Pasti hadir lah abang. Terima kasih, terima kasih. Kita jumpa esok. Eh, kita jumpa esok. Terima kasih. Easy cool lah. Eh, kepada admin, eh, admin dan moderator, terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang banyak bantu saya. Eh, terima kasih admin dan moderator. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Eh, sayang korang semua. Masuk juga sahabat-sahabat yang tengok live saya malam ni, eh, sayang korang yang support saya kan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jeh, kau yang gerak lalu. Okey, boh. Jumpa, jumpa esok, boh. Ha? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Okey, Wan. Terima kasih, Wan. Eh. Abang Rudi, Abang Acap. Eh. Mem. Siapa tadi, Lia. Josie, terima kasih banyak. Eh. Terima kasih. Orang banyak membantu lah, banyak membantu saya. Terima kasih banyak. Wow, Abang Rudy, thank you for the roses. Thank you for the gift. Yeah. Thank you, Naomi. Thank you, thank you, thank you for the gift. Thank you. Woo, hijau, 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 hijau. Oh, kuning pula dah. Nak merah ni. Oh, merah dah. Ha, ha, ha. Gerak, gerak lu. Gerak lu. Gerak lu. Dan 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 dan. Nak kena cari satu wallpaper cantik ni. Standby kat belakang ni kan. Duk tengok rumah. Ni je kan. Pak syok. Okay, aku nak edit satu wallpaper. Kasih bila time nak ni je kan. Terus buka wallpaper lah. Cantik sikit lah eh. Duk tengok rumah orang ni je. Boring lah pula. Kan. Steady, Zafri. Thank you, Zafri. Thank you, thank you. Masih bergerak lagi. Love, light tu. Rasa macam siang pula. Haa, tu lah. Macam tak kena pula. Kan? Thank you, Jaya Sejata juga untuk pengungsian malam ni. Ya. Terima kasih juga, Abang Rudi. Ya. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih. Banyak membantu eh. Banyak bagi semangat. InsyaAllah eh. Janji kita layan eh. Janji kita layan. Apa-apa pun. Stay happy. Stay safe. Stay healthy. Itu yang penting eh. Itu yang penting. Yang mana follow-follow saya account kedua ni. Nanti insyaAllah saya akan follow back korang. Pelan-pelan eh. Saya akan follow back ni. Don't worry. Saya mesti follow back ni. Akaun pertama saya sampai 10,000. Dah sampai limit lah. Itu punca saya buat akaun kedua tu. Pasal nak follow back balik kan. Tapi alhamdulillah lah. Saya baik ada akaun kedua. Tidak tu. Alamak, seminggu juga lah. Tak jumpa korang dalam TikTok kan. Mungkin aku akan buat kat FB. Oi, dekat aku tiga, babe. Gila kan, aku tiga. Lepas tu, yang ni gedebuk-gedebak makan aku. Aku empat lagi, baru nak tidur kan. Oh, aku tujuh nak bangun, nak pergi aku lapan. InsyaAllah lah, aku lapan aku sampai. Macam mana jalan cerita esok? Kan?
boleh, boleh. You can do it. Ha, dia kata, you can do it. Ting, 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 ting. You can do it. You can do it. Tapi tadi cara lah live AB dan TikTok. Ada cara tadi cara lah live AB. Oh, style eh. Boleh cahaya ke? Itulah gua esok kerja pagi siut. Sama lah baru ni. Kan? Dia bila nak bangun tu ada lemah. Tapi kalau dah bangun tu okey lah kan. Dia tak boleh layan sangat lemah tu kan. Nah, dah bangun tu, dah mandi tu dia okey lah kejap kan. Lepas tu lepas sarapan tu dia datang balik lemah dia kan. Aduh, tak apa bang, tak apa bang, baru ni nak tidur dulu tak apa, dah pukul 3 lah. You can do it. Lagu apa tu lah? Oh, lagu ni Offspring. You can do it. Macam mana lah, rentak dia lupa lah. You can do it. Esok kerja naik MRT lagi ke bang? Tak, besok saya MC. Tapi saya ada urusan pagi tu, pukul 8 tu. Pukul 8 tu saya ada urusan pagi. Lepas tu tengah hari tu pula nak jumpa sahabat saya tu untuk nak buat tinjauan siang lah weh. Siapa yang kat depan ni? Amoy ke? Apa malam-malam dia buat ni? Oh. Jogging malam-malam ke? Eh, bukan Amoy, orang jogging malam-malam. Gila lah. Weh. Kau weh, betul? Jogging pukul 3 pagi? Oh, yelah orang. Weh, gila lah. Pakai jua hitam lah tu. Bodoh. Bahaya tu. Jalan malam-malam macam tu seseorang. Pakai jua hitam. Nak tengok jalan. Alamak. Orang. Aku ingat Amoy. Tengok orang lah tu. Lari rumah. Eh tak. Dia jogging. Dia pakai sweater hitam. Seluar pendek hitam. Lepas tu dengan kasut sport dia. Dia pakai yang sweater yang tu kan, yang tutup macam canvas kan, tutup kepala. Duduk berjalan, pegang macam kayu kan. Jogging, gila 3 pagi, dadah ya. Hujan rintik-rintik lah tu. Pelik. Kalau kena perempuan kau tu. Tengok tadi lah dua, laki lah. Biar dia kan, mungkin dia tengah amalkan diet kesihatan apa tengah 3 pagi dia jogging, kita tak tahu kan. Masalah orang. Abaikan. Dia tengah amalkan apa benda kita tahu kan. Setengah orang tu kot dia nak bersenam waktu pagi ni boleh mendatangkan kekuatan imunisasi dia ke apa ke. Merepek aku ni. Kan gila jam ni. Itulah kau kata aku 3 babe. Pejadah ke. Lepas tu hujan mak tu. Eh malas aku fikir. Kalau nanti kan aku dah empat kereta lagi. Nampak pula dekat belakang kereta aku. Hai tanah. Lagi lambat aku balik lagi. Aku pula kita go lah bongok tu. Orang aku tengok dekat aku punya cermin aku nampak dia berjalan. Dia macam bawa kayu kan. Jogging gila hujan ni. Gaduh dengan boyfriend tu. Mungkin lah kot. Dia gaduh dengan girlfriend dia lah. Girlfriend laki-laki. Mula aku ingat perempuan. Pasal dia pakai tu kan. Mungkin kot. Hujan. Ui, langit. Dan macam tengok. Apa tu? Semua lain macam malam ni. Malam ambil pot lah. Oh, balik. Tahu nak makan untuk tidur. Yeay, bebe. Tidur, babe. Tidur. Kejap. Dah sampai. Nak parking jap. Thank you.
Uy, tak nampak. Mahal lah. Betul lah aku pakai ni. Tak lapas sangat. Takut. Okay. Cabut ni dulu. Sampai. Ciong. Okay, time to simpan barang-barang. Alamak, bibir ni dah terkoyak-koyak sah. Aku simpan barang sekejap. Ini dah tutup. Ting-ting. Disconnected. Buat paranormal dalam rumah je, isteri lagi seram dari hantu. Ina deh, isteri lagi seram. Oi, apa hal? Power off. Tutup. Power off, dia kata. Dia kata power off. Letak sini. Bag angkat. Kasih simpan Mountain Dew dulu. Bomber jacket tu abang pakai kat MRT tu kan? Bomber jacket. Betul. Zafri. Ya, yang kita jumpa hari tu kan? Okay. Simpan barang-barang dulu. Tak kena charge juga ni. Esok nak buat tinjauan ni. Tapi besok nak buat tinjauan pakai lampu dalam tu gelap ke? Tahu tak? Esok gelap ke tak gelap kan? Alhamdulillah. Okeylah, saya nak jogging atas katil. Terima kasih. Milkon. Nak jogging atas katil. Nadai. Yep. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sekejap saya nak buka mic. Abang jeling saya muka ngantuk. Tu lah. Memang betul. Saya bila ni kan. Itu semua pasal kes tak cukup tidur lah. Dalam MRT tu kan memang selalu saya tidur. Kadang-kadang tak lepas stesen tu. Kalau nak pergi kerja pun tak lepas stesen. Aduh, kelang kabut patah balik. Kau tak lepas stesen tu kebiasa lah. Kadang-kadang tu sampai tidur sampai stesen terakhir. Orang yang kat MRT tu kejut. Baru dia boleh bergerak. Bila tak ada orang dalam stesen tu, baru dia boleh bergerak. Tak ada dalam train kan. Baru dia boleh jalan. Selagi ada orang, kat stesen terakhir dia tak ada jalan. Bangun kejut. Cik. Kenapa bang? Sampai. Buka jimbal. Jimbal. Wow. Lek lu. Risau kok lu alah tetanggal lah pula. Satu hal. Sudah. Silau mentali. Ini benda banyak degil lo. Kasih buka juga. Jangan degil lah weh. Biasalah bang. Baru start ni. Ina deh. Baru start. Degil. Benda ni degil. Dia mula lah. Jangan degil, babe. Lihat lu, sakok lu. Degil lu ke? Simpan. Mana dia punya baju ni? 3 AM. Sudah masak gua. So. Jap. Dah habis. Tapi dapat lokasi baru tadi tu kan.
Dah banglo tu dah tahu lah cara masuk dia tu. Ah, biasa boleh lah kita, kita pergi. Boleh lah kita pergi. Kan? Sekejap. Kalau pergi. Haa, terang sikit kan. Okay, ni dah. Tutup lah lampu ni. Pakai lampu kuning hari ni. Bawa pakai lampu kuning. Tutup. Select. Sampai siap-siap. Hmm. Besok terus. Wow, dapat. Hey, hey. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Sweet. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Hey, yeah. Sweet. Ah, buka sarung tangan. Esok buat parah tak? Umaira Zudin. Esok siang, esok siang. Esok saya buat tinjauan siang. Malam tak ada eh. Malam mungkin tengoklah sembang-sembang pandai ke. Kita buat siang saja. Esok siang saja. So, okay gang, saya dah nak gerak balik eh, nak gerak balik. So, terima apa-apa pun lupa. Apa-apa pun sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda. Esok jam berapa bang Jahid? InsyaAllah pukul 1 macam tu lah. Pukul 1 macam tu lah. Tengah hari 1 macam tu lah. Apa-apa pun terima kasih banyak gang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang hadir pada malam ni. Terima kasih banyak. TikTok, TikTok. Rokok jangan lupa bang. Ha tu lah. Ini rokok lupa dah kena turun balik. Lagi satu haru. Terima kasih banyak gang. So apa-apa pun selamat malam eh. Selamat malam. Basuh kaki dulu sebelum tidur. Kita jumpa insyaAllah esok lagi. Dan assalamualaikum. Bye bye. Jom kita tidur. Yeah.